Assalamualaikum. Okey, hari ini saya live. Sekejap, saya nak share. Macam mana kita nak share streaming kita eh? Kita live dekat Facebook. Dekat YouTube. Ni share dia. So, saya nak share dulu. Kita live dekat YouTube, Facebook. Okay. Siapa yang join? Saya nak buat ni lah. Sekejap eh. Okay. Assalamualaikum. Oh, ada notification. Oh, baguslah. Notification macam mana tu, Acik? Acik boleh beritahu tak notification dia keluar kat mana? Sekejap, ya. Saya lah dekat bilik library, mini library ni. Oh, keluar kat phone. Ah, baguslah. Hari ni waalaikumsalam warahmatullahi semua. Hari ni saya tak berapa sihat. Saya live dekat tak larat ni. Live dekat rumah. Jadi okey. Saya dah dekat rumah. Sana saya nak share dekat saya punya Facebook. Kamera saya kat sini. Tapi saya tengok komen dekat atas. Jadi macam tu. Allah khabar. Saya ni masih lagi seorang introvert. Itu saya dah ramai jumpa orang. So hari ni saya nak me time. Me time tu maksudnya saya kena ada masa saya sendiri untuk saya fokus dekat saya punya coding saya. Itulah me time. Dan saya rasa tak nak jumpa orang. Saya nak betul-betul fokus dekat saya punya kerja saya lah. So hari ni saya buat kerja kat rumah. Okay, sorry. Kita ada 11 orang, 13 orang. Ada pun notification kena setting ke? Kena subscribe. Kena subscribe baru keluar notification. Tapi Acik pakai apa? Acik pakai Android ke Acik pakai iPhone? Sekejap eh. Share. Sebab saya pun tak pasti pakai iPhone ke pakai Android ke pakai ni lagu ni. Acik pakai Google Pixel. Google Pixel. Google Pixel. Lighting okay. So kita ada pembantu kita sebelah ni. Jadi sekejap ya. Okey, saya rasa saya kena letak komen sebelah ni. Kaidak sakit kepala. Okey. Waalaikumsalam Syida. Okey, boleh share supaya lepas ni saya boleh live dekat YouTube pakai phone saja. Tak perlu nak pakai tak perlu nak pakai laptop. Android. Saya Android dapat juga notification tu. Okey, ada 13 orang yang join. So, boleh share. Ada tak button share sebelah tu? Kita tunggu 20 orang join. Hari ni memang topik hari ni sangat best. Dan mungkin korang tak pernah dengar benda ni. Dan insyaAllah saya akan describe lagi detail supaya korang nampak, oh macam tu, macam tu, macam tu. Baru faham. InsyaAllah. Waalaikumsalam semua. Okey, boleh share dekat grup masing-masing. Cuba cari button share. Saya tak tahu dekat live sekejap. Dekat phone macam mana? Dekat phone dia keluar. Cuba yang tengok dekat phone. YouTube. Dia keluar macam mana? Buka YouTube. Ataupun buka apa punya tu. Save flash. Turun bawah. Tu. Tak ada. Oh, ni buka pakai ni. Cuba buka pakai YouTube ni. Okey, tak jumpa. Tak jumpa. Mana button share? Cuba buka YouTube tu. Search atas tu, Sifu Ash. Live tu, live sekarang. Oh, dia keluar macam tu eh, tekan. Okay, ada button share tak?
Oh, laju juga eh. Dia laju daripada Facebook lagi. Power lah YouTube ni. Saya tak pernah pakai YouTube. Ni pun try pakai YouTube dekat, oh cakap apa ni? Dekat desktop. Power juga. Tak ada potential. Tengok. Oh, dia tak top chat, live chat. Dia tak power lah, tak ada button share. Oh, ada. Korang kena back. Ni kan? Ni live kan? Ni tengah live kan? Ah, tengok dia sama. Peliknya. Okay, yang ni korang tekan back. Back. Okay. Lepas tu ada live kan? Ha, lepas tekan back tu ada tu. Share. Nampak. Oops. Ah, tu ada share. Ah, so tekan share lah. So korang boleh share dekat mana? Dekat Facebook, dekat WhatsApp. Ha, macam tu. Dia kena tekan back. Sifu Haji Maura pun ada. Masya Allah, subhanallah. Klik panah. Ah, Sifu ada. Kena keluar dulu. Ada sifu nak share. Ada. Kena share dulu. Kita ada 22 orang. Okay, kita share supaya saya nak, kalau boleh, esok dah ada 1,000 orang yang subscribe. Barulah saya boleh live dekat apa ni? Dekat Android. Kalau tak, saya kena live dekat desktop, dekat YouTube. Sebab YouTube ni memang power lah. YouTube ni memang power. Waalaikumsalam Sifu Haji Maura ni, saya punya Sifu ni, Sifu IG. InsyaAllah nanti kita jumpa, insyaAllah. Okay, kita tunggu lagi. Bagi cukup lagi seorang lagi baru kita buat. Yang mana yang baru live pagi semua, Puan Khadijah, mana-mana yang baru live boleh share dulu dekat Facebook masing-masing, dekat apa ni, dekat WhatsApp. Nah, boleh share, lepas tu kita akan start. Topik pada hari ini sangat orang cakap kena dengan isu sekarang. Kena dengan isu sekarang. Jadi kena tekan kat video, lepas tu ada anak panah. Tekan kat anak panah. Pun boleh juga. Oh, tekan video tekan anak panah. Macam tu. So kita ada 23 orang, so Sifu boleh start lah. Okay. Topik pada hari ini adalah penunggang agama. Dia ada soal lah. Penunggang agama. Macam tu. Dan insyaAllah dia akan membuka mata kita tentang apa sebenarnya penunggang agama ni. Apa sebenarnya benda yang, isu yang berlaku ni. Okay. Dia ada 5. 5 P. Ini yang saya study apa semua, dia ada 5 P. Korang boleh tulis P yang pertama. Okay. Saya boleh tulis P pertama. Ada 5 P. Best sikit dia dapat taik kan? Ada 5 P. P yang pertama adalah apa dia? Satu, penunggang agama. Okey, terima kasih Syida. Penunggang agama. Ada kena forward ke atas. Kena forward ke atas. Oh, dia like mungkin line phone, like lain cara dia lah untuk ni. Okey. Yang pertama tu, P pertama adalah penunggang agama. Okey. Sebenarnya Bagi saya, tidak ada istilah penunggang agama. Tu dia. Tidak ada istilah penunggang agama. Mungkin dia ada dalam hadis ataupun ada dalam Quran, saya lupa. Ada perkataan penunggang tu ada. Tapi bagi saya, tak ada istilah penunggang agama. Kenapa? Dia ada istilah yang kedua. P yang kedua, apa dia? P yang kedua adalah perosak agama. Inilah saya benci. Tak, ini saya benci. Istilah yang kedua ni, bagi saya tak ada penunggang agama, tapi dia ada perosak agama. Contoh macam ni, yang saya benci sampai sekarang. Saya benci tengok orang yang sehat tubuh badannya, 5 anggota dia okey, boleh berjalan, mata boleh nampak, hidung boleh hidup, telinga boleh dengar, mulut boleh bercakap, tapi minta sedekah. Faham tak? Dia ada keupayaan, dia boleh usaha untuk apa ni, bekerja, berniaga ke apa ke, tetapi dia menggunakan agama dia untuk apa? Untuk minta sedekah dengan orang. Itu saya paling benci. Yang saya paling benci, banyak yang saya tengok pakai jubah, dia cakap dia daripada Pakistan.
Betul ke daripada Pakistan? Betul ke daripada Pakistan? Kan? Dan di mana jabatan-jabatan agama kenapa tak ambil dia? Kenapa tak pegang dia? Dia membawa imej tau. Imej orang yang pakai jubah, pakai serban, pakai kopiah, minta derma orang. Itu bagi saya bukan penegak agama, tapi perosak agama. Faham tak? Kita kalau kita cukup makan apa semua, kita buatlah bisnes ke, kita buatlah buat benda-benda yang, faham tak? Itu lagi better. Contoh macam ni. Saya lebih suka tolong orang, makcik yang jual keripik tu. Ada pakcik yang jual keripik kan? Jual keripik, jual kepuk. Ah, itu cantik. Itu kita boleh tolong. Kalau kita tak nak beli pun, kita bagilah duit kat dia. Sebab dia berusaha untuk berniaga. Dia berusaha untuk bantu family dia. Walaupun contoh, dia tu daripada ejen-ejen tu, tak apalah. Tapi dia tidak minta sedekah. Kita sebagai orang Islam, jangan minta sedekah. Malu. Itu bagi saya adalah seorang perosak agama. Kita membawa nama Islam, macam tu je Islam. Macam tu je, nampak tak? Macam tu je Islam. Faham tak? Itu so yang kedua adalah perosak agama. Perosak agama ni orang yang dia pakai agama untuk kepentingan peribadi. Faham tak? Dia macam dia rosakkan imej agama tu. Agama Islam ni sebenarnya dah syumul, dah komplit. Dah orang cakap apa ni, macam suara ustaz tu nama apa? Ustaz Dr. Kamilin Jamilin. Dia dah Kamil maksudnya sempurna. Jamil maksudnya cantik. So nama ustaz tu memang cantik nama dia. Kamilin Jamilin. Sempurna dan cantik. Kalau ikutkan dia tu lelaki handsome lah. Jadi kalau kita ni sebagai apa ni, Islam ni adalah Islam dah sempurna. Dah cantik dah. Kenapa kita nak rosakkan Islam tu? Kenapa kita nak tunjuk imej Islam tu sebagai seorang yang macam peminta sedekah? Itu bagi saya itu lagi teruk. Faham tak? Kita membuat imej Islam macam tu. Tapi sekarang ni, mereka menggunakan perkataan penunggang agama kepada apa? Kepada orang bisnes yang bawa agama. Faham tak? Penunggang agama kepada orang bisnes yang bawa agama. Sebenarnya salah. Itu macam dia dah tukar konsep. Kita dah telah didoktrin. Otak kita ni didoktrin oleh Amerika, oleh Barat. Apa dia? Bawa agama, penunggak agama. Bawa agama, penunggak agama. Okey, soalan daripada Amir Halif. Nak tanya pendapat Sifu. Kalau ada orang minta sedekah dekat kedai makan, Sifu rasa kita boleh bagi ke tak? Okey, saya tengok dulu. Saya tengok dulu. Macam ni. Saya dah banyak kali terkena dengan orang buta. Malam tadi pun terkena. Macam mana? Dia buat-buat buta. Nampak sangat dia bawa buta. Macam mana kalau contoh kan? Dia olo duit, olo tisu. Dia duduk tisu. Lepas tu kalau orang cakap tak nak, dia terus macam, dia macam nampak-nampak je. Tak nak. Faham? Kita boleh detect dia tu tipu atau tak. Dari segi dia berjalan, dia tak pernah sentuh pun, tak pernah langgar pun kerusi, tak pernah langgar pun meja. Semalam saya nak test. Saya tak boleh kalau orang-orang yang perosak agama ni. Saya nak test kan. Dia berjalan tau, dia berjalan. Saya cuba letak sikit tubuh saya. Saya macam alis sikit. Dia mengelak tau. Dia mengelak. Bukannya dia tak nampak, dia sepatutnya tak nampak saya. Dia buta. Tetapi dia mengelak. Padahal orang yang bawa dia tak ada pun tarik dia. Nampak tak? So kat situ dia tu perosak agama. Dia menipu. Dengan apa? Dengan minta sedekah. So orang macam ni memang saya tak tolong. Memang saya tak tolong. Tapi kalau ada makcik yang jual keripik, yang bawa susah-susah, itu saya tolong. Sebab dia susahkan diri dia untuk bisnes, untuk cari duit, untuk tampung anak-anak dia makan. Itu saya tolong. Tapi kalau orang yang daripada Pakistan kan, yang nampak pakai jubah, itu saya benci gila. Minta sedekah. Saya takkan tolong punya. Malahan dipaksa saya tau. Dipaksa saya untuk bagi sedekah. Cakap, minta maaf, saya tak tolong awak. Awak cukup masa, awak boleh berjalan, kan? Boleh berjalan, boleh apa ni, boleh berlari, boleh minta mulut awak ni, boleh cakap, okey nak minta sedekah, tapi kenapa tak pakai untuk buat bisnes? Kenapa tak pakai untuk kerja? Saya tak ada IC, saya ni, balik lah negara, balik. Tak perlu dah datang ke Malaysia, bawa imej macam Islam, tapi merosakkan kita punya agama. Itulah perosak agama nombor dua tu. Tapi sekarang ni, kita telah didoktrin oleh orang barat, apa dia? Apabila orang bisnes, cakap pasal agama, penunggak agama. Cakap pasal agama, penunggak agama. Sedangkan orang bisnes ni, apabila dia cakap pasal agama, sebenarnya dia tu P yang ketiga. Apa dia? Dia pembawa agama. Faham tak? Dia pembawa agama. Orang yang membawa agama. Okey.
orang agama, ustaz-ustaz dah bawa agama. Tapi orang bisnes ni, macam saya, saya orang bisnes. Kan? Saya digelar penunggak agama juga. Itu saya geram ni. Sebab saya buat tahajud. Saya buat kolam tahajud. Saya buat grup tahajud. Saya ada apa ni ustaz dalam grup saya. Saya ada kawan-kawan sahabat-sahabat saya yang buat tahajud. Tapi dalam masa sama kita buat bisnes. Tapi apabila kita bawa agama, kan? Dia cakap apa? Penunggak agama. Inilah telah didoktrin oleh orang barat cakap apa? Sebut agama, dia itu penegak agama. Dia itu penegak agama. Okey. Ada orang buta, dia boleh nampak sama-sama sebenarnya. Tapi dia consider buta tak silap. Okey. Kalau dia dapat nampak sama-sama, kenapa dia meminta sedekah? Dalam Islam, minta sedekah ni tak elok. Minta sedekah ni tak elok dalam Islam. Kita jangan jadi orang yang tangan di bawah. Kita kena jadi tangan di atas. Faham? Kita kena jadi tangan di atas. Kita jangan jadi tangan di bawah. Macam tu. Okey, kalau minta sedekah yang bawa anak-anak kita macam mana? Okey, macam tu kita rasa kesian, kita bagilah kat dia. Itu tak boleh nak buat apa. Macam okey, macam ni lah, macam ni. Saya cakap seterusnya 10 tahun lagi, nampak tak? Ini aim saya. 10 tahun lagi adalah saya nak lahirkan ramai jutawan. Nampak tak? Saya nak lahirkan ramai jutawan, insya-Allah dalam masa sama jutawan ni dia saya nak lahirkan 1 juta orang yang dapat bangun tahajud. 10 tahun lagi, insya-Allah. Jadi kalau macam tu, kita jumpa orang-orang yang susah macam ni kan, yang bawa anak kecil tu, kita bawa dia, kita bagi bisnes kat dia. Bukan kita bagi duit. Kita bagi peluang pekerjaan. Mungkin kita ada bisnes sendiri, kita cakap, okey, akak boleh buat bisnes apa? Akak nak kerja, saya bagi akak gaji. Itu lagi better. Dan sekarang saya tengah fikir, apa bisnes saya boleh buat kepada orang-orang buta yang minta sedekah ni? Kita boleh buat bisnes tau. Macam, okey, orang yang buta ni ada setempat bisnes yang kita boleh bantu dia. Kita tak nak dia minta sedekah. Jangan. Kita jangan nampak Islam ni lekeh. Faham tak? Sebab apabila dia pakai tudung, nampak Islam dah. Dia tu Islam. Tapi dia minta sedekah. Kita nak supaya orang yang buta ni, dia dapat buat bisnes. Dia ada pekerjaan dia. Dia ada kerja tetap. So, saya tengah berfikir lagi, apa benda yang orang-orang buta ni, kita boleh bantu dia. Contoh macam, okay, kita bagi gaji kat dia, kerja dia adalah mengayam ke. Saya tak nampak lagi. Allah belum buka lagi. Apa dia? Mungkin kalau siapa ada idea, boleh sumbang idea, dan kita boleh buat satu syarikat kepada orang buta, sila datang bekerja di sini. Kami sediakan rumah masing-masing. So dia dapat berfamily, dia dapat ide family, dalam masa sama dia dapat bekerja, dapat gaji. Faham tak? Okey, Haji Maura, Tuan Haji Maura. Sifu Haji Maura. Setuju Sifu. Saya ni dah dekat 3 tahun sakit. Baring lagi banyak daripada duduk. Allahu Akbar. Apatah lagi nak berdiri. Alhamdulillah. Saya tak jadi peminta sedekah. Malah alhamdulillah saya pembayar zakat. Tengok. Sifu Haji Maura. Allah uji dia 3 tahun sakit. Selalunya apabila Allah uji, dan Allah akan bagi yang lebih baik lepas ni. Allah akan bagi something. Something yang big kepada Sifu Haji Maura. Saya yakin sangat-sangat. InsyaAllah dengan izin Ta'ala, Allah nak bagi sakit sebab Allah nak uji Sifu Haji Maura, dan Allah nak kasih something very big kepada Sifu nanti. Tak lama dah. Tapi Sifu tak jadi peminta sedekah. Sifu yang pembayar zakat. Nampak tak? Pembayar zakat. Macam tu. So macam ni. Orang yang macam di apa ni? Okay. Maksudnya, lepas ni kita kena jadi apa dia? Kita kena fikir macam mana kita nak bantu pembantu kepada orang yang peminta sedekah ni. Faham tak? P seterusnya lah. Kita kena jadi pembantu kepada orang yang minta sedekah ni supaya dia janganlah minta sedekah. Kita kena bina platform. Kita kena bina kilang. Macam kilang khas untuk okay, orang buta, kau kena duduk kat sini, aku bagi gaji kat kau, ini kerja kau. Jangan minta sedekah. Faham tak? Itu dia. Ni Puan Faziah. Orang buta boleh mengurut dekat center Sifu. Arwah adik kak dia diajar mengurut kaki. Alhamdulillah dapat menampung hidup dia sendiri serta dapat beri mak ayah. Nampak? Nampak tak? Ada idea. Sebenarnya ada idea. So orang buta ni dia boleh mengurut. Kan dia boleh mengurut, dia pandai mengurut. Sebab macam ni, Allah orang buta ni special, kan OKU ni, walaupun mata tak nampak, tapi telinga dia power, mulut dia power, tangan dia ni, sentuhan dia power. Orang ni, dia tak pernah nampak, dia tak pernah buat dosa mata tau. Sebagaimana kita ni selalu buat dosa mata. Faham tak? Kita selalu buat dosa mata. Orang yang buta ni, alhamdulillah, Masya Allah, dia bagi saya senang nak masuk syurga sebab dia tak nampak. Dia tak tahu apa itu pelakuan dosa tu. Faham tak? Pelakuan dosa. Dia tak nampak. Macam contoh kita ni
tengok perempuan seksi lah, tengok dosa, tengok. Nah, mata kita ni always setiap hari nampak dosa. Tapi orang buta ni dia tak nampak apa itu. Yelah, macam dia cakap, okay, kalau kau tengok aurat perempuan dapat dosa, dia tak boleh nak berfikir apa itu aurat. Faham tak orang buta? Tapi dia boleh merasa, so sentuhan rasa ni dia boleh buat mengurut. So kita boleh buat macam ni. Okay, kita buat satu kilang, bukan kilang lah, satu macam pusat mengurut, kan? Tapi yang mengurutnya adalah orang buta. Kan? Orang buta yang mengurut laki, mengurut laki, perempuan mengurut perempuan. Nampak tak? Dan dia, apa dia, kita bagi gaji kat dia untuk mengurut. Dan dia dapat gaji lah. So dia tak akan minta sedekah. Faham tak? Lepas tu, okay, kita akan buka pula center mengaji. Ada braille. Itu untuk orang-orang buta. Braille apa semua. So kita sebenarnya, seorang businessman, kita kena fikir macam mana Islam ni, orang tu nampak Islam tu sebagai Islam yang syumul. Islam tu complete dengan Islam. Faham tak? Islam tu orang cakap semua benda adalah Islam. Tak kira lah bisnes ke, makan, minum, tidur ke, apa ni kita, apa ni, dari segi perundangan ke, dari segi account ke, dari segi apa ke, Islam. Dia tu dah semua komplit. Faham tak? So insyaAllah banyak idea. Satu idea saya boleh buat yang mengurut satu. idea yang bagus tu mengurut. Kita buat satu center. Nampak tak? Lepas tu kita sediakan rumah-rumah untuk orang-orang yang buta ni. Okay, duduk rumah ni. Pukul 9 turun pergi kerja. Mengurut. Lepas tu kita bagilah orang-orang datang. Bagi seikhlas mungkin. Itu lain. Itu bukan minta sedekah. Contoh macam, okay, dia dah mengurut. Dia mengurut. Kalau kita tak bagi gaji pun, lepas dia mengurut, orang bagi sedekah kat dia. Ambillah RM10, ambillah RM30. Itu lagi bagus dari dia minta sedekah dengan orang. Nampak tak? Dia usaha tau. Orang yang buta dia usaha untuk mengurut. Alhamdulillah, Masya Allah, saya dapat idea. Terima kasih siapa yang bagi? Puan Fauziah. Okay. Nampak tak? Dia urut-urut. Lepas tu orang datang, bagus lah, urut sedap lah. Okay. Okay, saya sebagai bisnes, saya kena fikir macam mana saya nak dapatkan ramai customer datang tempat pusat mengurut. Itu bahagian saya, sebagai saya seorang businessman. Nampak tak? Okay, faham? Okay. Kita pergi P yang seterusnya. Apa dia? Pembantu agama. Okay, saya share balik. Betul sangat tu Sifu. Ramai customer adik kak beri sedekah dekat adik. Faham tak? Customer beri sedekah dekat adik. Mungkin adik cakap, mungkin nampak kan kita buta kan, lepas kita urut. Tak apa, ikhlas je. Apa tak, orang kalau nampak macam dia ni bersungguh lah, urut-urut aku bagilah. Apa tak? Yes, kita sebagai seorang bisnesman, kita kena buka peluang kepada orang lain. Kita kena bantu mereka tambah pendapatan. InsyaAllah, Rin, Coach Rin, Business Sifu, tak sabar nak jadi jutawan. Lepas tu boleh tolong orang yang susah dari segi penerangan mereka. Betul, kita kena jadi macam tu, Rin. Okay, kita kembali ya. Yang pertama tadi adalah penunggang agama. Bagi saya, tak ada istilah penunggang agama bagi saya. Sebab ini macam didoktrin oleh orang Amerika Syarikat. Allah, saya tak boleh. Macam saya nak tulis panjang-panjang eh. Okey, nombor satu adalah penunggang agama. Nombor dua adalah perosak agama. Dan nombor tiga adalah pembawa agama. Okey, saya pergi seterusnya kepada pembawa agama. Okey, saya nak paste. Oh, dia tak boleh enter. Mana nak enter? Tak boleh. Oh, dia tak boleh nak enter. Tak apa. Okay. Okay. Pembawa agama. Okay, macam ni. Saya businessman. Okay, saya businessman. Jadi, saya jumpa tahajud ni, Masya Allah, sebenarnya saya jumpa. Jadi, saya rasa macam, ya Allah, aku nak ajar ramai lagi orang boleh buat tahajud. Dengan ikhlas yang saya ajar. Sebab tu saya tak ambil charge pun untuk mengajar benda ni. Sebab benda ni benda agama, saya tak suka ambil charge. Faham tak? Nanti ambil charge lagi orang cakap penunggang agama. Saya tak nak. Kalau saya ambil charge, saya rasa macam saya ni sebagai perosak agama. Kenapa? Saya businessman. Saya ada own business. Dan saya tak perlukan duit untuk mengajar tentang tahajud. Okay. Kalau ustaz dia lain. Okay, ustaz macam ni. Ingat eh. Kalau ustaz ambil duit untuk mengajar, jangan anggap ustaz tu penunggang agama. Saya benci. Ustaz, dia ada anak. Dia ada isteri. Dia ada rumah nak bayar. Kan? Kalau dia charge mahal, bayar je. Faham tak? Ustaz tu adalah dipanggil apa? Pembawa agama. Ustaz tu dia membawa agama. Kan? Bukannya membawang agama, tapi membawa agama. Faham? Ustaz tu pembawa agama. Contoh macam ni.
Ustaz, saya nak mengaji. Ustaz charge berapa? Okey, untuk ini mengaji sebab saya busy, saya charge RM1. Ustaz, mahalnya. Kita pula komplain dekat ustaz mahal. Eh, ingat eh, ustaz pergi belajar agama, dia bayar pakai apa? Pakai daun ke? Faham tak? Dia pergi Al-Azhar, dia bayar pakai apa? Pakai duit. Faham tak? Dia, itulah duit, itulah cara kerja dia. Itulah cara dia nak ambil duit untuk bantu family dia makan. Kesian dekat ustaz-ustaz ni. Sebab apa? Apabila ustaz ni nak minta duit, penunggak agama. Ustaz penunggak agama. Korang tahu tak, korang bagi tuition dekat anak berapa ringgit? Tuition-tuition MBI berapa sebulan bayar? Macam mana kita boleh beli yang mahal dekat anak tu? Gloria. Harga dia mahal tu Gloria. Tapi kita sanggup beli yang mahal, benda yang bukan agama, benda yang biasa-biasa, bukan benda dunia, yang mahal dekat anak. Tapi kalau melibatkan agama, ustaz, ustaz mahal ni, penunggak agama ustaz. Nampak tak? Kesian dekat ustaz. Sebab itu kerja ustaz. Saya lain, saya businessman, saya ada own business saya dan saya tak nak charge untuk tahajud. Tapi kalau ustaz, dia buat kelas tahajud, dia boleh charge. Sebab itu kerja dia. Itu cara dia. Ustaz nak bisnes, mungkin ustaz tak faham. Macam mana aku nak bisnes, aku tak pandai bisnes. Tapi ini cara aku. So kita kena bagi duit dekat ustaz. Ha, kita ni, ceramah agama ni, bayar ni penunggak agama. Ceramah agama ni, bayar penunggak agama. Nampak tak? Ha, kalau ilmu-ilmu dunia ni, kita tak berkira. Tak berkira, bagi. Anak tuition, berapa? Ni ayah, ada kelas piano ayah. Berapa? Semua kelas tuition penuh, 1,000. Okay, join. Murah je 1,000. Nampak? Tapi kalau agama, ayah, saya nak masuk kelas agama lah, sebulan berapa? 100. 100? Gila mahal, gila penunggak agama. Nampak tak? Nampak tak? Sebenarnya kita tak faham agama. Dan kita jangan jadi apa dia? Ha, ini dia. Yang keempat, apa dia? Pembenci agama. Apabila kita membenci agama, pembenci ini jadi, ini jadi dia. Faham tak? Kita benci apa orang yang buat agama, kita benci. Apa orang buat agama, kita benci. Itulah pembenci agama. Faham tak? Jangan jadi pembenci agama. Kita kena jadi apa? Penolong agama. Yang kelima. Ha, saya dah laju sikit. Kita kena jadi penolong agama. Maksudnya macam ni. Aku bukan ustaz. Aku businessman. Aku kerja makan gaji. Contoh, aku kerja makan gaji. Aku ni programmer. Aku ni doktor. Aku ni suri rumah. Aku bukan ustaz. Jadi, aku bagi duit dekat ustaz. Ustaz, tolong ajar anak aku. Ustaz nak berapa? 1,000. Ustaz ambil 1,000. Tolong ajar anak aku supaya anak aku ni jadi insan yang terbaik. Kami ni Jamili. Ha, insan yang sempurna. Insannya bukan sempurna lah. Mana baik. Kita sanggup bagi duit banyak kepada ustaz untuk bantu dia, anak kita ni jadi baik. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya kita kena bagi duit. Bukannya macam ni. Mengajar piano 1,000. Apa? Boleh. Apa lagi? Pergi tuition mahal-mahal. Tak apa. Boleh. Pergi hantar anak sekolah mahal. Tak apa. Tapi kalau bab agama je mahal. Nampak? Itu adalah pembenci agama. Kita janganlah jadi sebagai suara pembenci agama. Faham? Kita kena jadi penolong agama. Kita tolong agama. Maksudnya kita tolong membuatkan anak kita tu dia faham agama. Anak kita tu dia belajar agama. Itu adalah terbaik daripada kita pembenci agama. Faham tak? Okay. Kembali-balik kepada poin yang ketiga tadi. Pembantu agama. Sebab isu-isu yang berkait rapat. Okay. Saya buat apa? Saya buat bisnes sendiri. Kan? Dan saya jumpa tahajud. Saya jumpa tahajud. Masya Allah. Tahajud. Masya Allah. Sebab daripada tu, bisnes saya makin grow. Makin grow. Makin grow. Sebab daripada tahajud. Jadi saya nampak peluang ni. Peluang apa? Peluang ramai lagi orang yang tak belajar lagi tahajud. Dan saya nak ramai lagi business woman kat luar, businessman kat luar, boleh jumpa tahajud. Boleh buat tahajud. Sebab tu saya buat FTS free. Saya tak charge pun. FTS free. Saya buat live setiap hari free. Ada kena bayar ke? Tak ada. Ada saya minta satu sen pun? Tak ada. Dan saya buat group. Kan? Saya buat group kepada saya ada leader bawah saya tu 15 orang leader. Dan kesemua dah buat group tahajud. Bayar ke? Tak ada. Free. Semuanya free. Kenapa? Sebab dia orang dah buat bisnes dia orang. Kenapa dia orang perlukan buat group nak ajar pasal tahajud kena bayar? Tapi kalau ustaz nak buat group tahajud tu bayar, tu tak apa. Tu kerja dia. Nampak tak? Kita orang ni tak ada ilmu pasal agama tetapi jumpa tahajud. Masya Allah, subhanallah. Jadi kita nak jadi apa? Nak jadi pembantu agama.
Faham tak? Kita nak jadi pembetul agama. Ramai yang WhatsApp saya, ramai yang marah saya, cakap apa? Kau ni penunggak agama lah Ashraf. Saya pun minta maaf, saya terangkan sebenar-benarnya. Saya terangkan sebenar-benarnya apa yang saya buat. Sebab saya tak nak buat senyap. Saya tak nak dia tu still lagi cakap saya ni penunggak agama. Sebab bila saya cakap pasal tahajud, pasal bisnes, sak dia cakap penunggak agama. Sedangkan kebanyakan yang perosak agama dia macam ni. Okay, kau joinlah aku buat bisnes dengan aku. Lepas tu, tapi kau nak ilmu ni, ilmu tahajud kau kena bayar dekat aku RM1. Lepas tu aku ajar kau bisnes. Bagi saya itu perosak agama. Tak ada istilah bagi saya penunggak agama, tak ada. Kita tak nak pakai istilah penunggak agama. Okey, contoh. Saya cakap pasal bisnes. Okey, saya cakap, okey, kalau macam tu kita kena baca Bible. Kenapa tak Bible? Adakah saya degilah penunggak agama kalau saya cakap Bible? Tak ada. Okey, kalau macam tu, kalau saya buat bisnes, kita kena relate kepada Amerika Syarikat. Kita kena relate kepada, kita kena tengok Apple. Kita kena tengok Microsoft macam mana. Kita kena tengok KFC. Kalau saya cakap macam tu, saya rujuk kepada Barat, adakah saya degilah penunggak agama? Tak ada. Tapi sekali saya sebut saja, okey, kita nak buat bisnes, kita kena contoh kita kena ikut Rasulullah. Sebut je Rasulullah, agama dia detect penunggak agama, nampak? Padahal sebenarnya kita tu pembawa agama. Kita kena cakap apa? Kita kena cakap bahawasanya Islam tu ada dekat mana-mana. Semua tempat ada Islam. Jadi dalam bisnes pun ada Islam. Jadi kalau kita sebut Rasulullah, kita ni bukannya perosak agama, kita bukan penunggak agama, tapi kita pembantu agama. Faham tak? Kita bantu agama. Kita cakap apa? Islam tu nampak. Islam tu nampak gah, nampak power. Dengan kehebatan Islam. Nampak tak? Okey. Okey. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Kenapa masing-masing saya ada? Okey, betul. Penunggak agama tu sebenarnya positif. Perosak agama negatif. Okey, sebenarnya orang yang cakap kita tu penunggak agama, kita sebenarnya positif. Sebab apa? Kita sebenarnya pembawa agama, bukan penunggak agama. Kita bawa agama untuk diorang faham agama dan diorang buat agama, insyaAllah si dia naik. Nampak tak? Saya buat FTS, saya nak buat 200K, saya tak buat bayaran pun, free sahaja. Dan saya ajar benda ni, saya ajar macam mana nak buat sis. Dan banyak gila testimoni, dia cakap apa? Alhamdulillah, masyaAllah. Rasa tenang, jiwa rasa senang, tak serabut, anak bagus, suami okey, dan boleh bangun tahajud. Lepas tu sim makin naik. Nampak? Adakah saya penunggak agama? Tak ada. Bukan. Saya ni pembantu agama tau. Saya bantu apa dia? Saya bantu dia supaya dia tu kembali kepada Allah. Dan rezeki dia melimpah ruah. Itu saya. Itu tugas saya. Kita ni tak boleh nak orang apa ni. Macam kalau ustaz dipanggil apa ni. Ustaz ni kita panggil. Apa ustaz ni? Ustaz ni dipanggil pembantu agama. Dia level tinggi lagi ustaz ni. Pendakwah agama. Ha, kita panggil situ. Pendakwah. Ustaz ni adalah pendakwah. Dia tu kena dakwah sebab ilmu dia. Faham tak? Dia tu pendakwah. Kita ni hanya bantu dia. Orang bisnes kena jadi pembantu agama. Orang biasa-biasa ni, dia jangan jadi pembenci agama, tapi dia kena jadi apa dia? Penolong agama. Orang biasa-biasa ni. Nampak tak? Ni jenis-jenis ni. Tengok Coach Rain, cakap apa? Rain pun kena juga. Ada yang kata Rain ni penunggak agama. Tapi dia tak ambil kisah sebab kita buat benda betul-betul. Adakah kita cakap macam ni? Okay, kau kena buat tahajud. Lepas kau buat tahajud, kau kena join bisnes aku. Tak ada. Tahajud is tahajud. Bisnes is bisnes. Kalau dia buat tahajud tapi dia rasa nak buat bisnes, join lah. Tapi kalau dia tak nak buat bisnes, dia buat tahajud. Siapa yang share bisnes dalam grup tahajud saya yang 10,000 tu, saya akan delete komen dia. Amy akan delete. Jangan iklan dalam tu. Tapi kalau siapa nak buat bisnes, boleh join bawah saya. Dapat tak? So, kita ni pembantu agama. Oh, banyak ni. Pemangkin agama. Pejuang agama. Banyak ni. Kita boleh buat ni. Macam orang buta, biasa dia orang ada kelebihan pancak indera mereka yang lebih power dari manusia yang normal. Sihat. Itu kelebihan yang Allah bagi pada mereka. Special. Orang ni special. Okay. Lia ni panjang ni. Apa dia ni? Kenapa guna perkataan agama? Kenapa tak guna perkataan Islam? Kebelakangan 4-5 tahun ni kerap sangat guna perkataan agama. Agama tu kan umum. Oh, kenapa tak guna perkataan Islam dekat-dekat depan? Guna perkataan agama. Pun boleh juga, Puan. Sebab macam ni. Sebab saya pun terkena ni. Puan cakap macam tu. Kenapa tak guna perkataan Islam? Kenapa tak guna sebagai penunggang Islam? Macam pelik kan? Tapi pembenci Islam.
pembenci Islam, tapi agama dia dia menuju kepada semua agama lah. Tapi betul apa yang puan Liz, saya setuju puan Liza, puan Lia Z ni beritahu, kenapa tak guna Islam? Kenapa tak guna perkataan Islam tu? Cuma dia nampak macam, saya rasa nampak macam kasar. Contohnya penunggang Islam. Kan nampak macam kasar kan? Penunggang agama okey sikit. Okey, lepas tu perosak Islam. Oh, memang nampak macam kasar lah. Kamu ni perosak Islam. Kasar sikit bunyi dia. Kalau macam penunggang agama tu mungkin nampak lembut sikit. Agama tu kan umum, betul. Kalau macam guna perkataan saya pi apa dia? Pembantu Islam cantik. Penolong Islam cantik. Perosak Islam, perosak Islam tak cantik kan? Perosak Islam tu nampak macam terlalu ni lah. Tapi saya suka kenapa kita tak gunakan Islam daripada kita guna agama. Betul. Dari segi satu tempat memang kita kena pakai Islam. Terima kasih sebab teguh. Ini teguran yang membina. Macam tu. Ayat tu diorang yang mula dulu, diorang guna ayat penunggak agama. Sebab diorang start dengan penunggak agama lah. Okay, faham tak? Okay, kembali balik kepada poin yang ketiga tadi. Okay, contoh. Kita ambil kisah yang berlaku tengah hot sekarang ni, iaitu saya punya coach saya sendiri, saya punya sifu saya sendiri, saya punya orang yang saya hormat, itu orang yang asbab Allah hantar dia sampailah saya sekarang. Saya sepatutnya pergi office kan, tapi sebab office sendiri saya rasa macam saya introvert lagi, saya dah jumpa ramai orang, so saya rasa macam okey, hari ni saya tak nak jumpa orang, so saya nak duduk kat rumah, saya nak buat bisnes kat rumah. So kalau dulu saya kerja mana boleh, kerja memang kena pergi office, tapi sebab daripada seorang yang saya hormat sangat-sangat ni, itu siapa? Tuan Kasa Sudin, CEO Bella Mara. Sebab saya ni adalah partner dengan dia, Bella Mara juga. Saya buat baki ni baju dalam form muslimah. Ada yang tak tahu saya jual apa. Saya buat tahajud, ada orang tak tahu saya jual apa. Sebab saya tak beritahu pun saya jual apa. Okay, faham tak? Lepas tu, dialah alhamdulillah asbab kepada saya berada sekarang. Dia dah juga coach Jerry. Tapi lebih dialah. Dialah cakap apa, Ashraf? Kau dah jadi stokis aku, kau dah buat 1 juta sales dengan stokis aku, kau jadi partner aku. So, sebab itulah saya jadi partner dia. Faham tak? Okay, tapi sekarang dia diuji dengan kehebatan yang sangat besar. Dia diuji dengan fitnah yang besar. Dia digelar penunggak agama macam dan macam mana. Dan sebenarnya Tuan Kak adalah pembantu agama, penolong agama, dan dia itu pemangkin agama, pejuang agama. Saya rapat dengan dia, saya tahu macam mana dia. Okay. Fitnah-fitnah yang berlaku setebal tu, dia dah kepilkan. InsyaAllah tak lama lagi, apa dia ni, mahkamah akan ambil ni. Sekarang ni dia dalam keadaan tak apa. Orang-orang duk kutuk dia apa semua, saya takat ini adalah ujian. Setiap orang yang berjaya, dia ada ujian dia. Ada ujian dia. So dia kena bersabar. Memang saya sedih tau. Sedih tengok baca komen, ya Allah. Dia kutuk-kutuk macam tu je. Orang-orang yang netizen kutuk macam tu je. So kita doakan, jom sama-sama 45 orang ni yang dengar ni, kita doakan supaya Tuan Kasa Sudin, Presiden Kasa Sudin tu, Allah bagi dia apa ni, kekuatan untuk dia hadapi benda ni, dan dia tu akan jadi somebody lepas ni. InsyaAllah. Dia kata balik tau. Orang yang kutuk dia nanti akan mohon maaf. Mohon maaf aku fitnah kau. Tengoklah nanti. Sebab benda ni memang fitnah. Ini fitnah. So kita sama-sama doa. Kita ambil masa 2-3 minit kita doa. Kita ada 45 orang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Karim. Ya Allah yang maha kuasa. Ya Allah yang maha memutabalikkan. Ya Allah yang maha menukar hati-hati manusia ni, ya Allah. Ya Allah yang maha menukar jiwa-jiwa manusia ni. Ya Allah yang maha menukar hidayah manusia, yang memberi hidayah kepada manusia ni. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang yang membuat perkara macam ni, yang memberi fitnah kepada Tuan Kah. Dan ya Allah, berikanlah ya Allah, berikanlah kekuatan iman, kekuatan jasmani, kekuatan akal, kekuatan dalaman yang kuat kepada Presiden Kasa Sudin. Ya Allah, minta supaya engkau permudahkanlah supaya orang nampak yang fitnah ni, apa yang berlaku sebenarnya adalah fitnah semata-mata. Dan semoga orang-orang yang apa ni, Tuan Kasa Sudin ni, dia jumpa apa ni, dia jumpa jalannya. Sebab dia sekarang tengah mencari ustaz, dia sekarang tengah mencari orang yang boleh ajar dia, orang yang boleh pimpinnya, ulama yang boleh pimpinnya. Semoga dia jumpa jalan tu, dan semoga Allah permudahkan segalanya, dan semoga Allah buka satu berdasar satu apa-apa yang berlaku sekarang ni, fitnah-fitnah apa yang berlaku sekarang ni. Amin rabbil alamin. Insya-Allah memang dia terkena sekarang ni, dan orang tu anggap sebagai dia tu penunggak agama. Dan Tuan Kasa Sudin, dia suka baca al-waqiah kan, dan dia mengajak orang untuk buat al-waqiah.
Bukannya alas, bukannya cakap macam ni. Okay, kau buat waqiah, say kau up. Bukan macam tu. Kau buat waqiah, kau jumpa Allah macam ni. Tapi kita buka Quran. Contoh, kalau contoh ni Quran lah. Sorry lah. Ni Quran. Kita buka Quran ni. Kalau dia semata-mata nak baca waqiah kerana nak buat say, tak apa awal-awal. Dan awal-awal macam tu. Okay, contoh macam ni. Okay, contohlah. Orang cakap, orang tanya saya, Ashraf, kau tak rasa macam ni ke pakai kopiah kan? Ha, saya bukan ni pun rambut saya okey, bukan botak habis pakai kopiah. Kan saya ada rambut okey. Kau tak rasa rasa macam ni ke kalau pakai kopiah? Macam ada orang cakap macam tak rasa riak ke? Saya cakap apa? Alah tegal apa? Alah tegal biasa apa? Apatah ayat dia, alah tegal bisa-bisa apatah. Sebab saya dah biasa diri. Awal-awal memang saya rasa macam oh, aku macam alim pakai kopiah gini-gini. Oh, ramai orang tengok aku. Alah bisa tegal biasa, macam tu kan. Tapi kawan saya tu cakap, saya cakap macam ni, okay, kau cuba pakai kopiah seminggu dulu. Memang seminggu tu memang setan dia bisik macam tu. Alah bisa tegal biasa, macam tu kan. Jadi kawan saya ni dia pakai kopiah. Tapi tengok netizen orang kita ni, dia jadi bukannya pembantu agama, tapi dia ni pembenci agama. Kau dah insaf, nampak tak? Kenapa kau pakai kopiah? Dah insaf dah taubat nampak tak? Inilah pembenci agama, dibenci agama, dikutuk orang, pengutuk agama, janganlah kutuk. Kesian, dia baru je nak insaf kan. Seminggu kemudian saya nampak dia pakai topi lah. Dan topi dia tu, cap dia tu diterbalik. So cap dekat belakang ni, faham tak? Cap dekat belakang ni, so macam dia nak juga pakai kopiah, tapi dia terpaksa tukar cap. Cap dia tu nampak macam kopiah, faham tak? Kalau tak nampak, nampaklah macam kopiah juga. Tapi sebenarnya cap pembawa agama. Pembawa agama lah. Kalau pembenci agama ni bunyi macam teruk sikit kan. Okay, pembawa agama. Kita jangan jadi pembawa agama. Faham tak? Kesian dekat orang yang buat. Jadi kawan saya tu memang kesian kat dia. Asalnya seorang yang nak pakai kopiah, tapi tak boleh. Terpaksa pakai cap. Tapi tak apalah, niat dia. Niat dia, dia nak pakai kopiah. Okay, faham tak? Sama juga dengan tuangkah. Tuangkah, macam ni. Kalau kita buat benda-benda macam tu, kita baca Quran kan. Dia ada satu kisah, ni daripada Coach Nazif, saya punya sahabat saya. Dia cakap apa? Sama juga seorang imam, imam power ni, saya lupa nama imam apa. Coach Nazif, sahabat, kalau sahabat tengah online boleh beritahu nama apa imam ni. Imam ni, di power ni, permulaan dia, Imam Ghazali saya rasa, tak silap saya lah, maafkan saya kalau saya silap. Imam Ghazali, imam lah, saya panggil imam. Imam ni, dia apa ni, awal-awal dia nak belajar agama, ada orang bagi dia roti tau. Cakap macam ni. Okay, kalau kau pergi belajar agama, akan bagi kau roti. Ibarat macam sekarang lah. Kalau kau pergi agama, kalau kau pergi sekolah agama, kelas agama, akan bagi kau duit. Macam tu. Jadi imam ni, nak, aku nak duit. Aku nak duit. Aku nak roti. Aku nak makan roti. So dia macam, mungkin, Imam Ghazali, terima kasih. Saya punya sahabat saya. Ini sahabat saya. Masya Allah SWT. Imam Al-Ghazali, dia pergi ke kelas tu semata-mata untuk kos, untuk penuhkan perut dia. Maksudnya, dia pergi tak ikhlas, nampak tak? Keikhlasan dia kepada roti tu sahaja. Tampak tak? Dia makan roti. Lama-lama, dia dah alah bisa tegak biasa, dia akan berubah. Perangai dia akan berubah, barulah cakap apa. Lebih baik aku niat untuk cari ilmu. Sekarang tengok, dia ada Imam Al-Ghazali. Imam yang paling, antara imam yang hebat. Imam yang besar, nampak tak? Nampak tak macam tu? Jadi macam apa tuan akan cakap apa? Okey, baca waqiah, baca waqiah. Untuk permulaan memang kita baca waqiah untuk sis. Untuk gandakan sis, untuk rezeki kita. Baca waqiah, baca. Lama-lama apabila kita baca Al-Quran ni, ada nut ni, apa dia? Lama-lama kita cakap, ya Allah, takkanlah aku nak baca Quran untuk dapat sis. So dia akan mula baca benda lain. Apa ni? Baca Al-Mulk, baca Yasin, baca apa ni, Al-Kahfi. Nampak tak? Nampak tak? So dia akan berubah. Ikhlas dia tu akan berubah jadi ikhlas yang betul. Sama juga dengan tahajud. Sama juga dengan tahajud. Tahajud ni, kalau kita cakap, okay, aku tahajud, aku nak supaya apa ni, diri aku berubah. Aku tahajud supaya diri aku tenang. Aku nak tahajud supaya masa aku panjang. Aku nak tahajud supaya saya aku melonjak naik. Awal-awal tak apa. Buat dulu. Sebab ikhlas kita ke situ dulu awal-awal. Lepas tu, lama-lama, barulah dia bertukar tau. Dia bertukar terus. Ya Allah, rupanya aku buat tahajud sebab aku nak jumpa kau. Aku nak diri aku ni dibersihkan. Aku nak jumpa kau always. Bukannya sebab aku nak sis. Bukannya sebab aku nak jiwa aku tenang. Bukannya sebab aku ada masalah, aku jumpa kau, tak ada. Kalau aku tak dapat buat tahajud sehari,
aku menangis sebab aku tak dapat jumpa kau. Faham tak? Dia macam tu. Dia dah rasa macam kemanisan tahajud tu dah rasa. Dan dia tak rasa macam, okey tak apa. Kalau aku tak dapat save pun tak apa. Kalau aku tak rasa tenang diri pun tak apa. Asalkan aku dapat jumpa kau setiap hari. Faham tak? Dia bermula dengan paksaan. Kita paksa diri dululah. Ha, macam saya punya ni sahabat akhirat dunia saya ni, isteri saya, dia tulis. Ha. Mulakan dengan paksaan. Lama-lama ikhlas akan hadir dalam diri. Faham tak? Keikhlasan akan hadir. Sekejap je saya panas, nak buka aircon je. Panas. Sekejap. Dosa banyak. Ha, panas. Panas. Okey. Betul, mula-mula buat rasa berat buat tahajud. Lama-lama tak tinggal rasa nak menangis. Ha, sebab kita dah rasa kemanisan tahajud tu. Ha, sama juga orang yang buat awakiah dulu. Ha, dia dah cakap dekat dengan tuankah. Tuankah, terima kasih, alhamdulillah tuankah dah ajar saya tahajud. Tahajud pula. Ha, awakiah. Saya melonjak naik. Tetapi kalau saya tak buat sehari, saya rasa bersalah. Ha, dia jadi macam, benda tu jadi macam kewajipan dia. Faham tak? Ha, ni. Ha, Muhammad Nazif. Ha, dia cakap apa? Talabul ilmi lighairillah fa'aba al-ilmi illa an yakuna Allah. Ha, tak tahu betul ke tak saya sebut kan, sebab tak ada baris. Betul tak? Talabul ilmi lighairillah fa'aba al-ilmi illa an yakuna Allah. Maksudnya Imam Ghazali dia cakap apa? Aku mencari ilmu kan awal-awal bukan kerana Allah, tetapi lama kelamaan ilmu itu yang membawa aku kepada Allah. Ha, terima kasih. Talabul ilmi maksudnya aku mencari ilmu, aku belajar ilmu. Talabul ilmu kan. Ha, maafkan saya kalau saya sebut ligairillah, bukan sebab Allah. Ligairillah, bukan sebab Allah. Fa'abal ilmi, tetapi ilmu tu akan membawa kepada ayyakun Allah, membawa aku kepada Allah. Ha, dah jadi ustaz dah? Jadi ustaz. Saya bukan ustaz aje. Saya sekolah agama aje. Tapi saya tak teruskan pengajian bagi ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah saya akan jadi, saya akan pergi belajar pondok lepas ni insyaAllah. Doakan saya. Okay. Okay, maksudnya kat sini, Imam Ghazali cakap, dia tu mencari ilmu bukan kerana Allah awal-awal. Kerana roti tu. Lama-kelamaan, ilmu tu membawa dia kepada Allah. Ha, nampak tak? Ha, sama juga dengan tahajud. Awal-awal kita tu kita buat bukan kerana macam maksudnya kerana Allah, tapi dia macam kerana sis, nak tenang, nak masa panjang, nak hidup bahagia, macam tu. Lama-kelamaan dia bertukar tau. Allah akan palingkan sebab Allah dah suka kita. Allah akan betulkan balik kita punya minder kita buat kerana Allah Taala. Kalau tak jumpa Allah Taala, kita rasa menyesal, rasa menangis, rasa macam tak best hidup. Macam tu. Okey, faham? Ujian yang diberi itu mendekat kita kepada Allah. Malah membantu untuk diri kita. Betul. Ujian menimpa tuangkan kerana Allah sayang. InsyaAllah sabar dan solat pasti ada kebaikan. InsyaAllah. Saya pun dah nampak apa ni tuangkan makin lama makin bagus. Dia dah pergi ustaz-ustaz. Dia dah ada macam ulama-ulama yang akan bantu dia. Ulama-ulama macam apa Habib Ali, Habib Umar, insyaAllah akan bantu dia. Sebab dia perlukan orang yang tarah-tarah macam tu. Tarah-tarah ulama. Saya tak boleh nasihat dia sebab saya bukan... saya tak satu level pun ni. Saya di bawah jauh lagi dengan dia. So saya tak boleh nak bagi nasihat kepada dia. Ha, sebab itu bukan level saya. Saya di bawah lagi. Ha, tuangkan diperlukan orang power lagi untuk sama-sama bagi nasihat lah. Ha, jadi, apa ni? Ha, Allah suka hambanya yang meminta. Betul. Ustaz Sifu Ash. Tak payahlah. Sebab saya pakai kopiah, dia panggil saya ustaz. Ha, bukan saya, bukan ustaz pun. InsyaAllah tuangkan akan lebih kuat lepas ni. Betul. Saya dah cakap kepada dia, this is your ujian. Kan Allah akan naikkan dia lepas ni. Allah akan naikkan pangkat dia lepas ni, insyaAllah. So siapa-siapa yang turut serta membawa pasal dia, please lah mohon maaf. Kalau boleh PM dia cakap saya minta maaf sebab saya tak tahu benda ni fitnah. Memang betul ini fitnah. Kita dah ada tebal bukti-bukti kata benda tu fitnah. Tebal bukti yang print tau, yang print out. Orang mengaku, tuankah saya minta maaf, sebenarnya yang ambil stok itu adalah saya, bukan tuankah. Ha, ada isu dia. Korang tahulah isu semasa kan? Ada orang mengaku, ada print screen. Dia memang mengaku dia yang ambil stok yang daripada orang itulah. Bukannya tuankah yang ambil. Sebab tuankah tak tahu, tak kena mengena pun dengan dia, tiba-tiba start nama dia kena. Faham tak?
So kita doakan semoga Tuan Kar tu dia ni, dia kuatkan lagi, Allah kuatkan lagi. Okay. Dan ada lagi, tinggal lagi 10 minit. Kak tak tahu pasal isu tu. Memang kalau kita ni seorang yang positif, kalau kita ni seorang yang buat bisnes, kita tak tengok pun isu-isu semasa. Faham tak? Saya pun tak tahu pun pasal Tuan Kar ni sampai dia cakap, kau ni sahabat aku, kau tak tahu ke isu ni? Kan? Lepas tu baru saya study. Sebab macam ni, saya tak nak dengar benda-benda yang negatif masuk dalam tubuh saya. Pada otak saya bahaya. Sebab nanti saya akan membawang benda tu. Faham tak? Tapi sebabkan dia tu sahabat saya, saya pernah tahu. Saya kena tahu apa yang berlaku dekat Tuan Kar. Saya pun tak tahu, baru dengar daripada sifu. Sebab kita tak ambil tahu benda-benda macam tu. Sebab kita tak nak. Otak kita ni, kita kena fikir growing. Otak kita ni, kita kena fikir berapa ramai lagi orang yang aku dapat ajak dia buat tahajud. Berapa lama lagi orang yang aku boleh bantu dia dalam agama dia. Berapa lama lagi orang yang boleh aku bantu dalam bisnes dia supaya bisnes dia growing. Kita kena fikir macam tu. Barulah bisnes kita growing. Kita banyak tolong orang, insyaAllah Allah akan tolong kita. Faham tak? Kita kena banyak tolong orang. Tolong je orang. Jangan fikir sangat diri kita ni. Sebab Allah akan bagi. Percayalah. Okay. Saya nak cakap contoh. Semalam saya belanja saya punya lady saya. Balik pada rumah, tiba-tiba orang order, harga besar orang order. Saya tak nak cakap value berapa. Tapi nak cakapnya kita belanja orang makan, sub Allah kasih. Tapi jangan fikir macam ni. Okay, aku belanja, pasti Allah bagi aku. Jangan fikir macam tu. Kita belanja ikhlas lah. Ikhlas lillahi ta'ala. Siapa tak tahu? Okay. Betul. What you give, you get back more. You get back more. Kita akan dapat lebih lagi. Dengan ikhlas lah maksudnya. Okay, betul-betul aku nak belanja makan ni kerana lillahi ta'ala. Supaya dia tu kenyang. Sebab tu kalau kita derma kan, kita derma duit dekat masjid, niat kita apa? Kalau aku derma RM10, supaya ada seorang dapat makan kenyang dengan RM10 tu. Kalau aku derma RM50, supaya 5 orang dapat makan kenyang. Kita ibaratkan seorang tu RM10 lah. Macam tu. Okay. Ada lagi 9 minit sebelum saya habis. Saya nak kembali balik, refresh balik. Ada 5 semua tentang apa ni, agama ni. Okay. Yang pertama adalah penunggak agama. Bagi saya tak ada istilah penunggak agama. Kerana dia macam ni. Orang yang menggunakan agama dia untuk melariskan jualan dia tu, bagi saya perosak agama. Contoh macam ni. Okay. Beli Yasin. Contoh dia jual Yasin ni. Yasin ni harga ni RM100. Nampak tak? Harga mahal gila. Padahal harga Yasin yang biasa, yang harga RM10 tu, contohnya RM10, dia jual RM100. You ke kau? Itu bagi saya, dia tu perosak agama. Dia menggunakan agama, sentimen agama untuk laskan. Melainkan macam ni, dia tu ustaz dan memang itu kerjanya. Dan dia jual harga Yasin tu sama dengan harga yang di pasaran. So bagi saya itu tak ada isu. Faham tak? Sebab ustaz dia perlukan duit untuk tampung family dia. Itu memang kerja dia. Kita kena bantu ustaz. Kita kena penolong ustaz. Kita jangan pembawang. Faham tak? Kita kena bantu macam tu. Sebab kesian, ustaz ni nak cakap dia ada ilmu marketing, mungkin dia kurang. Ustaz-ustaz yang biasa dia mengajar kat masjid kan. So kita sebagai businessman, apa perlu kita buat? Kita ajar ustaz marketing. Ustaz, macam ni caranya, sekian-sekian. Itu tugas kita. Faham tak? Kita kena membantu ustaz. Kita kena membantu pejuang agama. Ustaz ni pejuang agama. Ustaz ni pendakwa agama. Kita kena bantu ustaz ni. Okay, saya pun nak beritahu supaya korang semua faham . Okay, macam ni. Saya nak beritahu, tinggal lagi 7 minit. Aim saya adalah 10 tahun lagi melahirkan 1 juta jutawan. Faham tak? 1 juta orang jutawan dan 1 juta orang yang buat tahajud, insyaAllah. Dan dalam sama sekarang, saya tengah nak bina satu NGO. Yang ni saya nak 47 orang ni faham. Apa aim saya? Apa big why saya? Okay. So, saya nak buat satu NGO, iaitu tabung NGO. Sekejap, bateri nak habis. Okay, tabung NGO ni saya tak nak ambil duit daripada orang lain. Saya nak sendiri punya duit. Duit saya sendiri yang bagi dalam tabung. Saya tak nak minta sedekah. Saya tak nak minta sedekah. Contoh macam ni. NGO saya, ROI, Rise of Islam perlukan duit. Kita nak minta duit. Saya tak nak jadi seorang yang duduk kat bawah. Faham tak? Saya nak duduk orang dekat atas. Tinggi sangat ni. Okay. Saya nak jadi orang yang duduk atas. Orang yang memberi. Saya tak nak jadi orang yang menerima. Faham tak? Jadi NGO saya ni adalah tabung untuk saya bantu kepada NGO-NGO yang lain. Faham tak? Faham tak? Kita macam ni. Dekat Malaysia ni, ramai orang nak buat program dakwah tau. Ustaz-ustaz nak buat program dakwah. Orang mu'alaf nak buat program dakwah.
Tapi tak ada duit. Tak ada duit untuk tak ada duit. Tak ada duit untuk buat program dakwah. Kenapa? Sebab orang-orang bisnes macam kita ni tak memberi duit kepada mereka, buatlah dakwah. Ini aku ada duit. Okey. Kau NGO, kau tak ada duit, ambil duit aku. Aku jadi investor. Tak payah pulang apa satu sen pun. Aku merenggangkan tugas kau. Tugas kau adalah dakwah orang. Okay. Tugas kau adalah macam kat apa ni? Membantu agama. Tugas kau adalah pendakwah agama. Aku hanyalah seorang businessman dan aku ni pembantu agama. Aku pembantu Islam. Ha, saya Islam lah. Pembantu Islam. Okay. Engkau adalah pendakwah Islam. So, dia akan dakwah kepada Islam. Dia akan bawa orang yang budak-budak yang nak murtad ni. Allah, saya nangis pula. Orang-orang yang murtad ni, orang-orang ni bawa dia balik. Kembali pada Islam. Kembali pada Islam. Kembali pada Islam. Ha, kita kena infak harta untuk agama. Itulah, inilah saya punya NGO saya. NGO saya adalah tempat saya nak kumpul duit based on business apa yang saya buat. Saya tengah buat business sekarang. Kan? Kalau saya dapat insyaAllah 1 juta sebulan, duit tu sebahagian saya ambil sikit, bahagian yang besar, portion besar saya akan letak ke NGO saya. Dan saya tak cakap, okay, semua leader saya wajibkan korang kena bagi duit korang masuk dalam tabung. Saya tak nak. Leader-leader bawah saya akan guide insyaAllah akan dapat RM100,000 seorang passive income. Dan ikut dia lah, dia nak kasih, tak nak kasih, saya tak nak paksa. Tapi this is my tabung ROI, tabung saya sendiri. Dan duit saya, bisnes saya akan masuk di tabung ni. Kalau dia nak kasih, kasihlah. Tapi saya tak nak minta duit, macam tu, saya tak nak. Dia kasih. Lepas tu saya akan ajak, saya dah ada 10 nama. Terima kasih kepada Michelle yang kumpulkan 10 leader-leader NGO ni. Kan, termasuk ada orang nama-nama power ni. Saya akan bawa dia meeting. Okay, saya akan bawa dia meeting dia, saya akan cakap, okay macam ni, saya akan jadi investor kepada korang. Tapi investor saya nak macam ni, saya bukan investor kepada dunia, tapi saya nak investor kepada akhirat. Maksudnya, saya invest duit kepada korang, korang nak berapa? 30K, 50K ambil, dalam masa sama, korang NGO kepala NGO kena buat tahajud. Nampak tak? Itu saham saya. Itu saham akhirat saya. Saya suruh NGO, kepala-kepala NGO ni buat tahajud. Sebab apa? Apabila dia buat tahajud ikut cara saya, apa cara saya ni, tidur awal lah, itu cara saya kan. Siapa-siapa yang dah join guru apa nak, ROI kan? ROI, okey, ikut cara saya. Jadi, NGO ni kepala-kepala dia dah buat tahajud seminggu, macam-macam ni, cakap dia, kau kena buat tahajud seminggu, barulah aku akan kasih duit dekat kau. Tu je. Tak perlu kau bayar balik, tak perlu. Yang penting, kau jadi pendakwah agama, kau jadi kena pendakwah Islam. Kau buat, ambil duit ini, kau kumpul orang-orang, kau dakwah dia. Itu tugas kau. Tugas aku adalah pembantu agama, pembantu Islam. Saya tukar balik, pembantu Islam. So saya NGO tamu saya ni, panggil NGO je datang. Okey, kau kena buat seminggu tahajud. Sebab apa? Kalau dia buat tahajud, dia rasa lain. Dia jumpa kenikmatan tahajud tu. Dan dia tak rasa macam, kalau dia tak rasa lemak. Lemak tu maksudnya macam ni. Oh, ada orang, ada investor bagi duit kat aku. So aku dapat relaksi. Aku tak perlu nak cari duit. Faham tak? Dia berasa lemak. Tapi kalau dia buat tahajud, dia rasa, ya Allah, terima kasih ya Allah. Dan dia nak apa? Dia nak ajak ramai lagi orang dakwah, orang bawah dia ni. Dia kan, dia leader. Bawah dia tu mesti ada banyak leader kan? Okay. Dan bawah dia tu mesti ada banyak orang-orang yang dia dakwah. Dan dia nak ajak semua orang buat tahajud. Tengok tahajud. So kalau satu NGO saya boleh buat macam tu. So kalau 10 NGO, kalau 100 NGO. So aim saya ke 1 juta orang buat tahajud tu akan tercapai lah. InsyaAllah. InsyaAllah dengan izin Ta'ala. Nampak tak? So, nampak tak saya punya plan saya macam tu? Game plan saya macam tu. Dalam bisnes, saya buat bisnes saya yang coffee maker tu. Kan, itu first business. Saya nak pergi ke second business pula nanti. Tapi, saya nak supaya bisnes ni saya dapat at least sebulan 1 juta. Itu aim saya. At least leader bawah saya dapat 1 juta. At least minimum passive income. Saya dapat 1 juta sebulan, barulah saya akan pindah kepada bisnes lain. Kita cari bisnes lain pula. Kita sama-sama tahu, group. Saya ada satu leader 15 ni, circle ni. Saya tengah push, buat tahajud. Macam ni, ada Allah di awal dan ada Allah di akhir. Maksudnya, kita bangun awal-awal tahajud, kita jumpa Allah Ta'ala. Lepas tu kita usaha, kita usaha sama-sama. Barulah kita akhiri dengan Allah juga. Faham tak? Sebelum tidur, kita akhiri dengan Allah juga. So, sama-sama kita jumpa Allah. So, benda tu cantik. Dan ini bukan penunggak agama, ini bukan perosak agama, ini adalah pembantu agama, pejuang agama, pendakwah agama, pemangkin agama, banyak lagi apa-apa yang baik. Okay. Sorry, saya tukar balik ayat. Saya tukar balik based on apa dia akak Lisa kat lagi. Kita ni bukannya penunggang Islam, penunggak agama. Tapi bila kita buat macam ni, kita adalah pendakwah Islam. Kita ni adalah pejuang Islam.
Kita ni adalah pembawa Islam. Kita pembantu Islam. Kita ni penolong Islam. Itulah kita. Kita nak macam tu. Faham tak? Second piece seafood sekejap lagi saya. Sekejap lagi saya, ya? Betul. Bila kita buat tahajud, kita dah kaya pun, kita tetap simpan Islam dalam hati kita. Betul tak? Kita bukannya kita kaya-kaya, kita riak. Kita tunjuk. Kita saya tak nak macam tu. Saya nak kita kaya-kaya, tapi kita buat tahajud. Ha, itulah saya train kepada semua leader. Alhamdulillah, semua leader saya dah buat grup tahajud. Faham tak? Dia orang dah buat grup tahajud. Sebab apa? Dia dah merasai kekuatan, kehebatan tahajud tu. Dan dia buat grup tahajud dah. Saya dah ada, saya kira-kira semua sekali, lebih kurang 25,000 orang yang dah faham pasal konsep tahajud ni. Ha, cuma yang buatnya mungkin 2,000 lebih. Kita ambil 10% lah. Ha, yang buat tahajud 2,500 orang. Yang ada 25,000 orang, yang di bawah saya 10,000, dan ada sikit-sikit, dan di bawah setiap leader-leader bawah saya ni. Ha, mereka dah ada grup masing-masing. Saya kira-kira lebih kurang 25,000 orang. Lebih kurang. Kita ambil 10%. 2,500 yang dapat istiqamah tahajud setiap hari, insyaAllah. Jadi, kalau 10 tahun lagi saya nak 1 juta, saya kena ada 10 juta, faham tak? 10 juta yang belajar teknik ni, barulah dia dapat 1 juta yang dapat buat tahajud. Itulah apa ni, sedikit saya dah sejam dah. Okay, so saya beritahu balik satu lagi, kita kena jadi apa dia? Pembawa Islam, penolong Islam, pejuang Islam, pembantu Islam. Janganlah jadi perosak agama, perosak Islam, pembenci agama, pembawang agama, pembenda-benda yang negatif. Jangan. Jagalah akhlak masing-masing. Saya pesan kepada diri saya sendirilah. Supaya saya tak nak jadi macam tu. Sebab saya dah ramai WhatsApp saya cakap, kau ni penunggak agama. So saya akan macam ni. Kalau dia cakap saya penunggak agama, saya bagi live macam ni. This live, tengoklah apa sebenarnya yang saya nak buat. Sebab tu saya pergi ke sekolah-sekolah, saya ajak adik-adik saya, adik-adik sekalian ni, kita buat tahajud. Saya ajak dia supaya saya nak macam ni. Saya nak lahirkan 1 juta orang buat bisnes kan. So saya buat grup FTS. FTS tu nanti dia akan growing kepada 200,000 orang. Nampak tak? So 200,000 orang baru satu grup. Kalau saya buat 5 grup dah sampai 1 juta. Nampak tak? So saya nak train dia orang free saja, free. Saya tak ambil bayaran pun. Okay, buat bisnes elok-elok, tengok modul saya free je. Task kosong sehingga task ke-12, belajar, buat. Lepas tu kau akan nampak kehebatan Allah Taala tu. Kau akan nampak tahajud, kau akan nampak jiwa kau orang dah bersih, kau akan nampak pembersihan, proses-proses. Kalau orang-orang Afrika pula, kalau orang apa ni, Kristian cakap pembaptis, baptis kan, tak ada. Kita ni penyucian kolam, dan kita belajar tahajud dalam grup tu FTS. Siapa nak join grup tu, okay, siapa nak join macam ni, free saja, sifuash.com/ftsm. Tekan link ni je, sifuash.com/ftsm. Sifu group FTS tu memang terbaik. Sifu, Kak bersyukur sangat-sangat dapat join group FTS. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kak, terima kasih Kak. Masuk group ni kan free saja, sifuash.com/ftsm. Fast Track Says Mega. Kan FTSM. Okay, dalam tu nanti akan ada 200,000 orang yang dapat buat, dapat belajar macam mana nak buat sales tanpa FB ads. Faham tak? Tanpa perlu kita nak post sangat-sangat pun. Sebab ada testimoni, banyak gila testimoni. Okay, Kak dah hampir 4 hari dapat buat tahajud. 8 dah ada tenang hati, Masya Allah SWT. Tahniah Kak. Kak ada buat bisnes ke macam mana? Sales lah Kak ada nampak tak? Sales Kak dah okey-okey sikit-sikit macam mana? Sebab apa? Bila hati dah tenang, Insya Allah kolam dah okey, rezeki dah okey. Apa ni? Kolam dah cantik, rezeki akan datang. Di konsep dia macam tu je. Okay. So, apa dia ni, siapa nak join, klik kepada tu FTSM. Macam tu. Lepas tu, kalau siapa nak join bisnes saya juga, sebab saya masih lagi open untuk bisnes kopi saya, boleh pergi kat sini. Sebab macam ni, konsep saya macam ni, saya tengah membina satu bisnes di bawah saya sendiri, kan, di bawah saya sendiri. Apa dia ni yang cakap, apa ni? Di bawah saya sendiri ada bisnes saya sendiri. Faham tak? Ada leader bawah saya ni. So leader saya ni, saya aim setiap leader insyaAllah, seorang, saya kena make sure seorang tu dapat RM100,000. Dan saya tak ambil charge pun untuk leader saya ni. Faham tak? Push dia orang supaya dia dapat RM100,000. Apabila dia dapat business power ni, kita cari bisnes yang second pula. Faham tak? So saya membawa, tahu, bukan membawang, membawa leader power ni kepada bisnes lain pula. Faham tak? Bisnes ni dapat passive income. Passive income dia dapat. Kita pun masuk.
Sak, kita pergi bersenai pula. Dah dapat 1,000 kat sini, dia macam ni. Leader ni dia akan dapat 100 ke 1 juta tau. Dia akan dapat. Dapat, okey. Power, kita pun pergi bersenai pula. Dapat. Dengan asbab bisnes-bisnes macam ni lah, kita dapat apa? Kita dapat pergi ke sekolah-sekolah free. Kita tak nak ajar adik-adik ke sekolah ni membayar. Kita tak nak bayar pun. Kita kasih free je kat adik-adik kita. Kita jadi macam counseling. Faham tak? Kita ajar-ajar adik faham pasal tahajud. Kita ajar-ajar adik macam mana adik ni tu nak jadi genius. Sebab tu ialah kita pergi kepada ke sekolah free saja, free. Jadi saya nak supaya nanti semua leader ni berpindah dekat rumah saya. Saya setuju ni. Bayarlah rumah. Saya bayar sewa rumah ni bukan nak riak, nak cakap. Sebab kita buat bisnes, kita dapat bayar RM2,000 sebulan untuk bayar rumah ni sahaja. Campur rumah dengan kereta sama dengan gaji saya dekat telekom. Bayar bulan-bulan rumah dengan kereta ni. Tapi saya dah bayar setahun, tak ada masalah pun. Tak ada rasa macam, tak boleh nak bayar rumah. Sebab apa? Sebab kita buat bisnes. Faham tak? So saya nak semua orang leader bawah saya ni dapat pindah rumah saya, dapat duduk rumah yang dapat bayar RM2,000-3,000 sebulan. Dan dapat beli kereta mahal-mahal. Kita nak tunjuk Islam ni, wow. Faham tak? Wow, rasa macam tu. Faham tak? Jadi dengan leader-leader saya ni, dia nanti diorang duduk di bawah area rumah saya ni, kita akan beli, saya akan beli satu office lebih kurang 1-2 juta harga office tu. Ada 3 tingkat. Di bawah tu saya nak buat butik saya sebab saya ni jual bikini kan. Saya masih lagi jual bikini. Baju renang, butik baju renang. Atas tu saya nak buat office kita. Macam semalam yang saya save tu lebih kurang macam tu lah. Ada office. Lepas tu kita ada tempat solat, kita buat surau dekat situ, kita dah ada ustaz, kita boleh solat kat situ berjemaah ramai-ramai. Orang azannya, terus kita azan, kita berjemaah. Atas sekali adalah kelas. Kita nak buat kelas free sahaja kepada businessman-businessman sekalian. Kita tak ambil charge pun. Kenapa? Dah kita dah ada bisnes kita, faham tak? Kita dah ada duit banyak, kenapa kita nak charge lagi? Tak. Kita aim kita ni kita nak bantu ramai lagi orang nak ni, nak pergi kepada 1 juta ni. 1 juta jutawan. So kita kena pergi free. Gak tang supaya dia dapat tu. Faham tak? Dan dalam masa sama kita pergi leader-leader yang power-power ni, apa dia dah dekat ke saya, dia dah berhenti kerja. Ada beberapa leader saya dah memang plan bulan depan dah berhenti kerja dah. Faham tak? So dia berhenti kerja, dia pindah rumah dekat sini, dia dah duduk dalam satu circle, kita dah ada office kita dekat insya-Allah dekat saya setuju juga. Saya tengah cari office, saya nak beli cash. Dalam 1-2 juta macam tu, insyaAllah doakan saya supaya dapat beli cash. Lepas tu, ofis kita tu cantik lah. So kita dapat buat training free. Kita dapat buat training dekat adik-adik. Okay, dekat sekolah-sekolah. Siapa nak buat training kat situ. Free. Nampak tak? Lepas tu kita pergi ke sekolah-sekolah, free saja. Area mana? Area Seksyen 7 Shah Alam. Itu dia. Tempat dia dekat Seksyen 7 Shah Alam. Okay. Saya tengah cari, saya dah ada seorang, orang cakap apa ni? Agent rumah, dia tengah cari. Dia cakap kalau 2 tingkat, 1 juta. Dia cakap saya nak 3 tingkat. So 3 tingkat dia tengah cari lagi. Dia mungkin 1-2 juta lah kalau 3 tingkat. Okay, memang dekat rumah saya, memang belakang tu je, office tu. So senang. Macam ni kan, contoh. Saya tak nak pergi office lah, saya duduk kat rumah. Buat kerja kat rumah. So leader-leader pun dia okay, dia boleh buat kerja kat rumah. Melainkan saya cakap, okay hari ni ada meeting. Semua pergi meeting. Kita best gila tau boleh buat kerja kat rumah. Macam ni, boleh buat kerja kat rumah. Best kan? Tak perlu pergi office. Buat saya duduk sebelah je buat kerja kat rumah. Staff saya ada kat office, dia bungkus-bungkus macam tu. Faham tak? Okay. Jadi, kalau kita dah pergi ke sekolah-sekolah ke adik-adik kita ni, kita dah pergi free. Kenapa free? Kita dah ada duit dah. Leader dah duit, leader dah kaya. Kenapa leader nak cari duit lagi? Kenapa leader nak minta duit daripada sekolah lagi? Tahu tak? Counselor yang pergi buat ceramah dekat sekolah, dia bayar per head pun ada. RM10 per head. Kesian kau sekolah. Sekolah mana ada duit? Faham tak? Sekolah mana ada duit untuk bayar per head tu? Sedih saya dengar. Counselor bayar RM1,000, RM5,000. Tapi saya tak boleh nak cakap apa sebab itu kerja dia. Counselor dia mungkin dia tak pandai nak bisnes. Tapi dia boleh buat counselor. Itu saja kerja dia. So tak boleh nak cakap apalah. Saya senyap dia. Oh ya ke? Saya tak boleh nak cakap apa. Mahalnya counselor tak boleh. Sebab itu memang kerja dia. Itu memang kerja counseling. Tapi dengan ada leader di bawah saya, insyaAllah. Okay leader, kau pergi ke sekolah-sekolah free. Jangan ambil 1 sen pun. Kalau cikgu tu bagi duit, kau sedekahlah duit kau. Nampak tak? Malahan masa saya mengajar tu, ni saya nak bagi, okay. Sebab kat sini ada ramai coach-coach kat sana. Coach-coach kota saya ni. Coach Hida ada, Coach Rin ada, Coach apa lagi? Coach Eddie pun ada. Yang dengar saya tengah live. Coach Nazir pun ada. Dengar. Jangan ambil duit 1 sen pun dengan dia orang. Masa kita bagi ceramah tu. Dan juga, kita kena aim
Lepas bagi ceramah, masukkan dia dalam grup Telegram. Saya ada buat grup jenius akhirat, akhirat dunia. Jenius akhirat dunia. Macam tu. So dalam grup tu, kita kumpulkan adik-adik kita yang nak belajar tentang tajuk ni. Sebab tu aim saya adalah untuk bisnes 1 juta. Untuk adik-adik ni 1 juta jenius. Faham tak? Dia bermula sekarang. Bermula tahun 2019. 1 juta jenius akan create next. Nanti. InsyaAllah. Dengan cara apa? Dengan jaga tahajud. InsyaAllah. Dengan jaga tahajud. Tengok dia punya flow dia. Saya tambah lagi. Maaflah dah 10 minit. Saya tambah lagi. Okay. 10 tahun lagi. Jutawan-jutawan ni. Dia akan pegang masjid. Kan? Dia akan pegang masjid. Tanpa masjid tahu. Siapa ni? Siapa yang orang cakap apa ni? Siapa yang orang cakap apa ni? Siapa yang bagi duit ke masjid ni? Kita macam mana? Saya nak lahirkan 1 juta. 1 juta orang yang buat orang jutawan dan juga dia buat tahajud. Masya Allah, subhanallah. Dan dia anonymous. Orang tak tahu pun dia tu jutawan. Faham tak? Saya nak melahirkan macam tu. Faham tak? Jadi dekat masjid ni, tak ada tabung. Kenapa tak ada tabung? Sebab kita jutawan ni yang bagi duit dekat masjid. Faham tak? Yang bagi duit dekat masjid, kita yang bagi duit dekat masjid. Kita sebagai jutawan senyap ni bagi duit. Kita buatlah satu surat. Okey masjid, ini duit RM1,000. Saya bagi ke masjid. Make sure jangan ada tabung dekat masjid. Jangan minta dengan manusia. Kita kena minta dengan Allah. Sebab orang masjid ni dia tak pandai nak buat bisnes. Okey. Tengok saya nangis. Maafkan saya. Saya awal-awal saya jumpa tahajud seminggu kan. Saya pergi masjid. Saya pergi solat subuh kat masjid. Ada satu masjid dekat rumah saya ni. Saya sedih tau. Saya sedih. Kenapa? Masjid dia ada banner. Banner ada banner kan? Ada banner. RM500. RM500,000 diperlukan. Faham tak? Maaf saya tak boleh kalau sebut ni memang saya nangis. RM500,000 diperlukan untuk bina, untuk besarkan masjid. Faham tak? RM500,000. Tapi banner tu dah usang. Tak usang. Dah koyak rabak tu. Maksudnya masjid tak dapat lagi RM500,000. Tak dapat lagi. So di mana kita? Di mana kita? Cakap kita ni bisnes power gila kan? Cakap kita juta-juta. Mana kita yang nak bantu masjid? Di mana kita? Di mana? Orang Islam kita di mana? Faham tak? Malu? Malu tak? Rasa malu tau. Faham tak? Di mana kita? Faham tak? Jadi kalau kita boleh pegang satu masjid ni, kan kita pegang satu masjid ni, senyap-senyap, kita tak beritahu pun kita yang sedekah. Kita bagi senyap dekat masjid. Kita bagi dekat tabung, bam. Senyap, RM100,000 kita bantu masjid. Macam mana perasaan? Nampak tak? Kita rasa best gila kita dapat bantu masjid. Dan kita pegang masjid tu. So, cuba bayang. 1 juta orang kaya ni dapat bantu 1 juta masjid kat Malaysia. Contoh, saya pun tak tahu berapa masjid kat Malaysia. Tak sampai lah 1 juta, kan? Tapi nak cakap macam tu. Dan mereka buat macam ni. Okay, masjid. Saya bagi lagi duit banyak ni kepada masjid. Supaya masjid dapat buat program macam ni. Yang pertama, jangan ada tabung langsung sebab saya yang akan bagi ke masjid. Yang kedua, jangan minta dekat manusia. Okey, dia minta masa hari Jumaat selalu ni. Saya benci gila. Dia minta kepada semua yang ada duit, sila bagilah sedekah. Masjid perlukan lagi RM200,000. Tak cukup. Dia minta dengan manusia. Saya tak ada jenis nak cakap apa sebab masjid memang bukan orang yang main the business yang jaga masjid. Orang masjid, orang masjid lah. Kan, dia tu pendakwah agama, pendakwah Islam. Tapi kita ni pembantu Islam, apa tugas kita? Kan? Kita nak bagi duit RM1 kat masjid pun berkira. Macam mana kita nak bantu lagi? Faham tak? Faham tak? Okey. Jadi, apa kita perlu buat adalah cakap ke masjid, masjid jangan ada tabung. Yang kedua, masjid jangan tulis dekat tu. Okey, masjid kutipan derma, yes. Kutipan derma minggu ini adalah RM10,000. Saya tak suka tulis macam tu. Saya benci kalau masjid tulis macam tu. Saya tak suka tau. Memang niat masjid adalah supaya nampak masjid ni tak cukup duit. So korang kena bagi duit. Memang niat dia macam tu. Tapi apabila kita jutawan ni kita dah bagi duit kat masjid. So masjid tak perlu buat macam tu. Masjid tak ada umum dah. Faham tak? Faham tak? Nombor satu, jangan ada tabung. Yang kedua, jangan umum nak duit. Yang ketiga, jangan ada tu. Atas tu. Nampak tak? Kutipan derma masjid, tak nak. Dan yang ketiga apa dia? Saya nak masjid buat tahajud setiap hari. Jangan tinggal. Kita sebagai jutawan kita tulis. Padahal kita pun join juga tahajud. Orang tak tahu pun kita jutawan kat situ. Mungkin orang tahu kita ni ada rumah besar apa semua. Tapi orang tak tahu yang kita tu bagi duit dekat masjid. Nampak tak? Itu kita nak jadi macam tu.
So kita cakap okay, ni ada satu duit 1 juta cash kita letak. Okay, cash 1 juta, makcik tengok, eh, ambil big hitam ni apa dia? Dia buka, ada cash. 1 juta ada nota. Ini duit 1 juta, saya nak masjid buat padang. Okay, saya dah beli, makcik belilah padang, ada padang sebelah makcik contoh lah, ada hutan. Ikut ni, kita imagine sendirilah, ada padang, okay. Ini duit untuk beli tanah tu dan buat satu kemah, satu dewan untuk tidur. Faham tak? So maksudnya, ini aim saya 10 tahun lagi insyaAllah. Adik-adik kita yang mana dia dah merasai tahajud ni kan, maghrib nak semua adik-adik kita ni di, ibarat macam tabligh jugalah, sebab saya pun asalnya tabligh. Kita pergi rumah ke rumah, kita ketuk pintu. Kan, kita ketuk pintu, assalamualaikum, eh jom kita ke masjid, kita solat isyak berjemaah dan kita tidur dalam dewan. Assalamualaikum, ketuk pintu pintu. So dibawa semua yang lelaki saja, yang wali-wali ni, ayah, pak, saudara, abang, adik, abang ipar, yang lelaki-lelaki semua ni ke masjid solat isyak. Okey, sekarang dah habis solat isyak, ustaz kalau dia ceramah sampai tu je, dia tak boleh nak ceramah pukul 10 ke, sebab tak boleh. Kita nak tidur awal. Kita nak pakai teknik yang saya ni, teknik tidur awal lah, tahajud tanpa alam ni. So pukul 9:30 dah siap semuanya, siap berjemaah, semua tidur dalam dewan. Maksudnya mungkin semua boleh berjemaah dalam dewan. Okey, tidur dalam dewan, semua tidur. Tidur dalam dewan, pukul 2, pukul 3 akan ada orang yang bangun awal. Faham? Kita cakap macam ni. Okey, kita akan buat tahajud secara berjemaah pukul kita macam ni. Solat taubat berjemaah, solat hajat, solat tahajud, solat witir ada 9 rakaat semua berjemaah pada pukul 3 pagi. Contoh pukul 3 pagi. Tetapi kalau siapa yang bangun awal, dia buat terus. Dia tak pernah nak berjemaah. Sebaiknya tahajud ni kita buat sendiri-sendiri. Sebaiknya. Tetapi kita nak meramaikan, kita nak berjemaah, tak apa. Kita buat ramai-ramai, 9 rakaat ramai-ramai kita buat, pukul 9. So nanti kalau kita tidur awal, ramai-ramai orang dapat bangun awal. Nampak tak? Dapat bangun awal. Dan satu dewan tu hidup tau, masjid tu akan hidup. 24 jam akan ada orang bangun tahajud, ada orang mengaji kat sini, ada orang zikir kat sini. Itulah zaman Nabi. Itulah yang berlaku pada zaman sahabat, iaitu satu masjid tu hidup, dipenuhi dengan amal. Tak pernah awak cakap, sekarang kan masjid tutup. Sebab apa tutup? Ada tabung. So kalau kita dah jadi orang kaya, kita dah buat masjid tu sebagai kita tempat ni, tak ada tabung lah. So masjid terbuka. Faham tak? Contoh, nanti orang curi aircon, tak apa, kita ada investor. Investor yang bagi duit ringgit. Oh, curi aircon. Kita sebab investor ni, orang kaya kita ni, kita akan pergi masjid tengok, aircon kena curi lah. Okay, esok tu kita bagi. Okay, ni ada duit RM5,000 contoh. Dia beri RM5,000 kas untuk beli aircon. Nampak tak? Kita dia berjemaah ke masjid. Orang tak tahu pun kita. Orang tak tahu pun kita tu yang bagi duit ke masjid. Nampak tak? Faham tak? Saya nak beritahu apa dia ni. Itulah aim saya 10 tahun lagi. Itulah aim saya 10 tahun lagi, insyaAllah. So apabila adik-adik kita ni, dia ajak semua ayah dia pun buat tahajud, insyaAllah, dia rasa apa yang kita rasakan. Ada soalan. Okay, Sifu, macam mana kita nak tolong masjid kat overseas? Kak Ju pernah solat kat situ Ramadan tahun lepas. Daim sangat-sangat. Bertahun-tahun kumpul dana tapi tak cukup juga. Okay, macam ni. NGO saya pun juga akan pergi juga ke sana, ke tempat-tempat macam tu. Kita dah ada tabung, kan? NGO leader semua ni dah kaya, dah diorang dah jutawan dah. Nak pergi mana? Pergi situ. Okay. Dia cakap, okay, tak apa. Tiket-tiket, leader yang tangguh. Saya tangguh. Next, leader, nampak? Kita berjemaah. Semua macam nak juga rasa saham. Faham? Takkanlah ROI, takkanlah saya je yang, dia masa deki. Ashraf, takkan Ashraf je dapat saham akhirat. Saya nak juga. So, okay, saya dah ada 1 juta ni, saya nak tanggung semua tiket-tiket sebab ini saham saya. Semua tiket-tiket para volunteer, kita pergi ke sana. Nampak tak? Itu yang best. Semua nak saham akhirat ni. Berlumba-lumba, yes. Semua leader-leader berlumba-lumba untuk bagi duit dia. Kan? Kita NGO yang orang cakap NGO yang power ni. Macam tu, itulah aim saya 10 tahun lagi. Saya rasa tak sampai 10 tahun pun. InsyaAllah. 5 tahun dah nampak dah. 5 tahun dah nampak dah macam tu. Okay, insyaAllah. Tak perlu risau orang curi barang masjid sebagai masjid. Sentiasa penuh terang benderang. Betul? Kalau masjid tu terang benderang 24 hour, kan? Masjid tak perlu risau dah. Nanti buka aircon 24 jam nanti bil. Tak perlu, kita dah ada jutawan yang bagi duit. RM1,000. Tak cukup ke sebulan RM1,000? Mereka lah masjid tu besar kan? Kan, masjid besar. Okay. Manakala perempuan pula dekat rumah. Lelaki semua kena pergi masjid berjemaah. Untuk kemulat, untuk tidur kat masjid lelaki.
Yang perempuan boleh pergi subuh berjemaah. Perempuan buat kemula ke rumah. Perempuan dia kena ajak anak-anak dia. Lelaki dia berjemaah buat kat rumah. Tengok. Sebab saya ada 50 orang tengok ni, saya syok. Saya syok, so saya boleh bercakap panjang. Tengok. Aim saya adalah macam ni. Apabila contoh mak abah anak ni, anak-anak ni dia pergi masjid, dia tidur, dia berjemaah dekat masjid. Okey, dia berjemaah dekat masjid, ramai-ramai dia tidur dekat dewan besar ni, tidur. Selesa tidur, kita buat macam sejuk-sejuk sikit, tak panas sangat, kita letak aircon besar-besar. Kan dah ada jutawan kan? Jutawan boleh buat lah macam tu kan? Tak risau duit lah kan? Okay, best kat tidur, okay, taklah sejuk sangat, taklah panas sangat, selesa, tidur selesa. Tidur dalam kapet yang tebal, faham tak? Ada bagi dia punya, cakap apa, bantas, selesa, ada selimut. Ini masjid yang provide kan? Okay. So tidur selesa, tidur yang best, bangun awal. Okay, contoh, anak dengan ayah ni, contoh eh. Anak yang ada dia bangun pukul 1. Bangun. Waktu tu, okey, siapa yang dah buat tahajud ni dia rasa kan tidur pukul bangun 1 tu dah segar gila. Memang tak mengantuk. So dia bangun, dia buat apa sendiri-sendiri. Ayah dia buat sendiri, anak buat sendiri. Faham tak? Okey. Sebab buat sendiri, buat solat taubat macam ni. Lepas tu ayah tu cakap, okey macam nilah. Macam ni anak. Sekarang ni anak berapa A? Contoh anak dia ni nak ambil SPM. Nak ambil UPSR. Budak kecil adik-adik kita ni kan. Nak ambil UPSR. Okey. So adik kita ni anak ayah cakap, okey. Kita buat macam ni. Kita solat taubat selalu. Ni contoh ayah dia nak mengajak anak dia buat tahajud. Kita buat taubat selalu sebab kita ni hari-hari buat dosa. Nah, walaupun budak tu belum akil balik lagi, tapi kita cakap macam tu. Okey. Kalau contoh kita panggil dia tu Along lah. Kalau Along buat dosa, ayah dapat sebab Along belum akil balik lagi. Jadi kita kena always buat solat taubat. Lepas tu Along, oh ya khabar. Ya. Boleh. Along akan buat solat taubat. Nampak budak ni dia mudah ni kan. Dia kain putih. Dia mudah terima apa yang ayah dia cakap. Okey. Yang kedua, kalau kita buat solat hajat, okey, Along nak UPSR kan? Akhir tahun ni. So, hari-hari kita buat tahajud, hari-hari kita minta, Ya Allah, masa Along sujud tu, hajat tu, Along jangan cakap kuat. Ya Allah, aku nak UPSR 5A. Jangan cakap macam tu, Along. Kita berkurang dengan Along. Cakap dalam hati. Ya Allah, aku nak UPSR ni 5A. Matematik A, BMA, BIA, apa ni, penulisan A, apa, sains A, kan? Agama A. So Along ni, apa? Along ni, anak kita Along ni, dia dah buat tahajud, dia dah tidur awal, dia dah buat tahajud, dia dah buat solat taubat, dia dah solat tahajud, solat taubat, solat hajat, dia dah buat witi, dan kita ajak dia zikir sekali. Jom Along, kita zikir sikit, elik sikit dulu. 33 subhanallah, zikir Fatimah tu. Kan 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allah akbar. Awal-awal jangan letak bagi dia 1000, mampus budak kan. 1000 tu zikir. Betul Quran, kita tadarus dengan dia. Nampak tak? Orang lain tengah tidur, kita bawa, kita duduk penjuru dewan ataupun penjuru masjid. Lepas dia buat tu, kita tadarus dengan dia. Bukalah sikit lampu, okey, Alam baca. Best. Very best. Gila kan perasaan tu. Semua orang suka, semua orang nak. Kan? Alam baca, okay, tadarus. Sehari buatlah satu muka surat dulu awal-awal. Sebab kita nak ajak anak kita ni supaya dia biasakan dengan tahajud kan. Lepas tu lama-lama, Alam tu boleh jadi seorang hafiz. Faham tak? So, cuba bayangkan, hari-hari dia buat benda sama. Dan ingat tengok cikgu boleh buat, kita buat dewan pula. Dewan untuk mengajar adik-adik kita. Cikgu buat kelas tuition. Kelas tuition free. Pukul 4 pagi. Pernah dengar tak? Kelas tuition free pukul 4 pagi. Cikgu pun bangun tahajud. Cikgu pun dapat ajar adik-adik free. Tak perlu bayaran. Dewan free. Dewan selesa. Ada kipas tak panas apa semua. Kita buat dekat masjid. Dewan masjid tu. Okay. Apa kita buat kelas dewan besar ni? Okay, kelas 1 matematik. Darjah 1 contohlah matematik, bahasa Inggeris. Semua yang mengajar tu adalah ayah-ayah orang. Contohnya kita cakap okey, cikgu-cikgu okey, awak ni bekerja kan? Awak kerja apa? Saya bahagian kerja matematik contoh. Okey, bahagian apa? Tapi okay, saya bahagian programmer tapi saya pandai matematik. Okey, awak boleh tak ajar matematik kepada budak besar? Dia dah bangun tahajud ni. Okey, boleh. Kita tak nak berhenti tidur. Kita mengajar dia. Kan fresh gila sini, fresh gila. Kita pun rasa macam best dapat ajar budak free tanpa buat bayaran pun. Nampak tak? Melainkan dia tu memang cikgu tuition. Cikgu tuition kita kena bagi bayaran lah. Faham tak? Itu masjid. Masjid bagi bayaran kepada cikgu tuition. Tapi kepada orang yang volunteer, sak. Jutawan kita, apa? Kita jadi pembantu agama. Faham tak? Kita buat bisnes ni, kita jadi, saya akan berhenti pada pukul 9.30. 2 minit lagi. 9.30 saya berhenti. Sorry lah sebab saya ambil masa. Okay. Cuba ya.
Kita jadi pembantu agama tau. Kita ada duit, kita bantu agama. Kita nak mengajar, mungkin kita tak pandai. Kita nak mengajar adik, mungkin kita tak pandai. Tapi kita boleh bagi duit. Masjid, ini duit. Buat satu tempat khas untuk tidur. Dewan itu, ni dewan tidur. Dewan tidur pun petang-petang boleh jadi dewan apa? Dewan main badminton, apa tak? Dewan tu boleh pakai untuk sukaneka. Kita boleh dewan memanah, nampak? Kita nak tambah lagi elemen-elemen yang sunnah Nabi. Memanah, berenang dengan satu lagi apa dia? Apa lagi? Lupa satu. Memanah, berenang. Berkuda, yes, berkuda. So berkuda kita buat pula, perkampungan berkuda pula kita buat. Nampak? Dekat masjid kita buat. So dekat dewan tu kita boleh memanah. Nampak tak? Berkuda, betul. So berkuda, masjid pun boleh buat berkuda pula. Nak belajar berkuda, free. Kenapa? Ada investor kita-kita ni, orang-orang kaya ni. Orang kaya yang bantu masjid, nampak tak? So masjid jadi tempat untuk center of, orang cakap, Islam. Orang nak belajar Islam, best lah agama Islam, nampak-nampak. Best lah agama Islam tu, hidup gila masjid dia. Dia bagi percuma sahaja tuition. Aku nak hantar anak akulah. Datang. Tapi pukul 4 pagi, boleh ke? Kan? Tak adalah, mana tuition tu kita akan buat 24 hour tuition bergerak. Masya Allah, subhanallah. Hebat kan? Kita akan ada volunteer yang buat tuition percuma. Okay, anak-anak yang bukan Islam datang, kita ajar tuition. Anak-anak Islam, apatah lagi. 24 hour. Okay, siapa nak belajar? Jom, nak belajar apa? Matematik. Jom, saya ajar matematik. Secara volunteer. Lepas tu kita ada pula padang dekat sebelah. Apa dia? Kita ada berkuda. Apa tak? Berkuda. So, pergi free. Tak payah bayar. Kenapa? Ada orang bagi free. Siapa? Investor. Tak tahu siapa. Okay, sifu tahajud untuk guru-guru agar mereka lebih bersemangat mendidik anak-anak bangsa. Betul. Semua join. Kita ada satu komuniti tau. Setiap masjid, nampak tak? Dia macam ni. Korang nampak kan? Kehidupan dekat masjid ni. Masjid besar. 24 hour bergerak. 24 hour tak pernah tutup. Aircon dia, kipas dia tak pernah tutup. Kita buat shift lah. Aircon ni pagi hingga petang. Aircon ni petang ke malam. Buat shift lah. Nanti rosak, terbakar masjid kan? Okay. Lepas tu, dekat masjid, kita ada dewan. Dewan kita untuk kita solat. Untuk tidur. Dewan tu kita boleh buat pula. Dewan nama badminton ke. Dewan tu tertutup lah. Okay, hari ni untuk perempuan saja. So, perempuan saja boleh main badminton. Esok untuk lelaki saja boleh badminton. Kita boleh buat apa dia? Main badminton, sepak takraw. Kita boleh aktiviti-aktiviti. Kan, kalau kita dah buat jadual lah. Untuk perempuan, hari ni. Esok untuk lelaki, kita buat jadual lah. Lepas tu, bilik-bilik tuition ni free. Tak perlu nak bayar tuition mahal-mahal kat luar lah. Kita ada free tuition. Lepas tu kita ada pula kat belah sana berkuda. Baik, tak perlu nak ni. Belah sana mungkin ada menembak pula. Apa dia? Kita buat satu, orang cakap, komuniti. Islamik punya komuniti. Nampak tak? Ini baru seorang jutawan. Nampak tak? Macam mana saya nak layakkan satu juta jutawan? Nampak tak? Satu juta orang jutawan. Itu aim saya. Macam ni. Ya Allah Ashraf, beramai gila kot kau nak lahirkan. Tak apa, itu aim saya. Tapi kalau Allah kasih 10 orang jutawan, tak ke suka? Faham tak? Saya aim 1 juta. Tapi kalau Allah kasih 10 juta pun, 10 juta orang jutawan pun dah sesuka. Sebab apa? Saya dapat lahirkan 10 masjid, komuniti masjid. Faham tak? Komuniti masjid macam tu. Yang mana masjid ni hidup. Hidup dengan sunnah Nabi, hidup dengan agama, hidup dengan benda-benda ni yang dapat tampung kat orang kampung tu. Orang kampung, best. Dekat masjid ada pula barang-barang free orang bagi, orang sedekah. Siapa orang miskin datang ke masjid ambil barang sedekah ni ke masjid. Nampak tak? Okey, saya rasa saya nak tutup dah. Okey, apa dia ni? Saya baca sekejap sikit je. Sorry. Banyak ni. Saya dah sakit tekak dah ni. Ada air ke ya? Dia ambil air. Sekejap je. Sebelum saya tutup ni saya nak minum air jap. Jap eh. Betul, banyak saya baca ni. Betul, Coach Shida, dia cakap, Coach cakap buat grup tahajud pun untuk pesan pada diri sendiri supaya jangan tinggal tahajud. Macam tu, kita buat grup tahajud bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri supaya kita dapat istiqamah tahajud, insyaAllah. Ha? Budayakan tahajud kepada komuniti setempat. Indahnya, semua lakukan tahajud, nampak? Komuniti, insyaAllah. Kita sebagai seorang, ingat, businessman kena fikir macam tu. Kena fikir aim otak, kalau otak hati, dekat otak ni kita fikir apa? Aku nak bina masjid, kena bina mana? Aku nak bina community masjid. Kita fikir macam tu. 10 tahun lagi, aku nak ada satu community masjid. Faham tak? Aku nak
aku yang invest dan orang tak tahu pun aku yang invest. Oh, itu yang kita nak. Itu aim ni. Kita tak nak macam ni. Oh, dia lah yang kasih duit. Kita tak nak macam tu. Kita nak, tak tahu. Tak tahu siapa. Mungkin dia, mungkin dia, mungkin dia. Tak tahu siapa yang yang bagi duit. Ha, macam tu. Okay. Okay, mulai berjemaah. Yes. Barulah masjid yang indah, besar dan kaya itu berfungsi dan dapat dimanfaatkan sebenarnya. Betul. InsyaAllah, sesiapa yang mencintai masjid, Allah akan mencintainya. Betul. Kita kena jadi seorang yang mencintai masjid. Allah hebatnya terasa aura nak pindah ke sya'alam, nak kerja akhirat, nak kerja, nak seke akhirat. Okey, macam ni. Siapa yang nak join di bawah saya ni, insyaAllah, saya akan guide dia. Dia kena follow apa dia. Yang pertama, syarat dia ada tiga syarat. Yang pertama, dia kena dah buat tahajud, istiqamah tahajud at least seminggu. Dia dah rasa kemanisa tahajud tu. Dia dah rasa dah. Yang kedua, dia suka bantu ramai lagi orang buat tahajud. Faham tak? Dia suka bantu ramai-ramai orang buat tahajud. Dia bantu-bantu macam tu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dia ni memang nak buat bisnes berjemaah dengan saya. Faham tak? Buat bisnes dengan saya. Ada orang yang tak nak, saya dah buat tahajud, saya dah ni, saya tak nak buat bisnes dengan saya. Tak boleh lah, macam tak best, tak syok lah kan. Kita nak satu jemaah. Satu jemaah circle yang sama-sama buat buat bisnes. So dia best. Dia best tau. Okay. Ya, ya Allah, terasa zaman itu Islam sangat gemilang dan lebih ramai orang agama lebih lain tak tarik dengan Islam dan lebih ramai orang Islam masuk Islam. Agama yang penuh dengan kesan daripada. Betul, kita nak macam tu. Kenapa zaman Rasulullah, zaman sahabat dia hidup? Sebab dia macam ni lah. Dia ada komuniti agama dia power. Komuniti agama, komuniti masjid tu terbentuk. Faham tak? Dia terbentuk dengan sangat sangat best macam tu. Okay, saya tanya soalan. Kenapa anak-anak kita kecil ni dia always dapat apa yang dia nak? Faham tak? Eh, nak A kan, A kan yang budak suka apa dia nama tu? Apa tu A tu yang Pio apa ni? Amir suka tu A. Dia nak A. So, apa yang dia nak dia akan dapat budak ni. Dia nak car dia dapat car, dia nak B dia dapat B. Apa kenapa? Sebab budak ni dia dah tanam dalam otak dia. Apa dia? Dia dah kinder joy. Dia dah tanam dekat otak dia yang dia ni nak benda tu. Dia nak dan dia akan dapat. Tak sama dengan kita. Kita ni dah tua kan, dah berumur ni. Apa dia? Kita tak ada tanam benda tu. Faham tak? Kita fikir apa? Eh, boleh ke? Boleh ke? Memang tak boleh lah. Tapi kalau kita tanam, kan? Kita tanam yang insya-Allah, insya-Allah nanti 10 tahun lagi akan ada komuniti di bawah aku. Aku yang akan buat komuniti tu. Aku yang akan buat komuniti masjid. Tanam dekat komuniti masjid tu. Ada orang cakap apa ni? Komuniti masjid yang ada ni. Cakap apa ni? Yang ada komuniti lah. Kita dalam otak kita sekarang, mulai sekarang, kita dah fikir dah. Dalam otak kita sekarang ni, yang aku nak buat 10 tahun lagi, aku nak bina komuniti masjid. So dia tak ada macam ni. Eh, boleh ke? Eh, mahal lah. Mana ada boleh? Mana ada duit nak buat? Kita takkan dapat punya. Kenapa budak-budak dia dapat? Sebab dia dalam kepala otak dia tu dah set, dia dapat. Sebab tu budak-budak senang dapat. Faham tak? Sebab bila dia set dapat, mak ayah dia akan berikan dia lah. So kita ni, otak kita ni duduk tanah apa? Tak dapat, susah lah. Tak dapat, tak dapat lah. Tapi kalau kita sama-sama selaraskan semua orang kan, semua orang dah selaraskan yang 10 tahun lagi aku nak bina masjid tu, aku nak ada komuniti masjid aku sendiri, insyaAllah benda tu akan jadi apa? Akan jadi reality lah. Sebab apa? Bila kita dah set, kita dah angan-angan, this is not angan-angan mak jenis tau. This is a real angan-angan. Bila kita dah set angan-angan, dan itu dianggap macam sangkaan. Kita sangkaan, angan-angan tu adalah sangkaan. Dan Allah mengikut sangkaan hamba-Nya. Faham tak? Kalau kita sangkakan yang insyaAllah 10 tahun lagi, kita akan ada komuniti masjid, sangkakan insyaAllah Allah mengikut sangkaan hamba-Nya. Dan Allah... Sorry. Dan Allah akan ikut sangkaan, dan Allah akan tunaikan impian kita. So saya nak kasi ni, siapa-siapa yang nak benda ni boleh join bisnes bawah saya. Siapa-siapa yang dah buat tahajud lah. Okay, saya nak tutup dah ni. Korang boleh tekan link ni. Okay, sifuesh.com/income10k. Faham tak? sifuesh.com/income10k. Korang join dalam ni, insyaAllah kita akan belajar siapa-siapa tu duduk dalam jemaah bersama dengan saya. Okay, kita akan buat bisnes sama-sama, kita akan develop sama-sama. Kita, yang penting jangan tinggalkan tahajud. Ingat eh, kita bukan penunggak agama, kita ni apa dia? Pembantu Islam. Kan? Kita ni pembantu Islam. Kita bukannya orang-orang yang perosak agama. Kita tak nak orang perosak agama. Kita tak nak jadi orang ni pembawa agama. Kita nak jadi
orang ni peng, orang cakap apa ni, pembenci agama tak nak. Kita nak jadi pembantu agama, pembantu Islam, jadi pejuang Islam. Kita nak jadi apa dia? Orang ni pembawa agama, orang ni pendakwah agama, penceramah agama, semua macam tu. Yang baik-baik kita nak macam tu. Boleh eh? InsyaAllah. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada korang boleh stay sampai sejam setengah saya live ni. InsyaAllah esok saya akan continue part 3. Macam mana saya dapat income 50,000 hanya jadi dua ship saja. Esok insyaAllah pukul 8 pagi. Tapi saya nak suka live dekat YouTube ni. Masalahnya saya tak cukup. Saya tak tahu berapa sekarang channel saya. Korang kena ajak, korang kena share dekat Facebook supaya ramai lagi orang boleh subscribe channel saya sampai 1,000 orang, barulah saya boleh live dekat YouTube. Sebab YouTube lagi better. Saya live. Faham tak? So dekat YouTube korang kena share tau, share supaya ramai lagi orang like, orang subscribe. Sekarang dah 750 lebih saya rasa. Okay, so saya nak dalam 200 setengah lagi. Cukup yang tu, esok saya boleh live dekat YouTube menggunakan phone lah. Kalau tak saya kena pergi office awal-awal, tapi dekat office tak best live. Sebab orang dengar, saya jenis tak suka ke dalam kereta tak apa. Kan dalam kereta tak apa, kita nak cakap kuat, dekat rumah pun tak apa. Faham tak? So saya live dekat desktop. Dekat desktop dia tak perlu nak tunggu 1,000, dia boleh live. Tapi dekat handphone, handphone memang kena ni. InsyaAllah subscriber akan meningkat. InsyaAllah korang kena share dekat Facebook masing-masing lah. Esok tajuknya adalah macam mana saya dapat 50,000 income, cakap apa ni, dengan hanya jadi dropship saja. Part 3. Part 1 saya share apa saya buat bisnes dropship masa tu. Part 2 saya share tentang apa dia ni, tentang saya buat dekat Facebook personal. Part 3 saya akan share detail lagi macam mana kita nak add friend, macam mana kita nak buat mungkin esok juga pasal Facebook advance, Facebook ads. Okay, insyaAllah. Jadi kita jumpa esok insyaAllah. Terima kasih kerana tengok. Lepas tu apa saya cakap tadi, lupa dah. Okay, itu saja. InsyaAllah terima kasih kerana tengok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.